Ya, siap menjadi guru pembimbing khusus abad 21? Anda siap memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan siswa mendapatkan akses dan mutu yang setara. Berikut ini adalah jalur yang Anda akan lalui. Jalur pertama yang perlu Anda lalui setelah mendapatkan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang disingkat Ditjen GTK adalah pendaftaran. Anda perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mengikuti bimbingan teknis guru pembimbing khusus di alamat gtk.gtk.kemdikbud.go.id Proses pendaftaran akan berlangsung dari 11 Juli hingga 31 Juli 2020 setelah Anda melakukan pendaftaran, data yang Anda isi pada saat pendaftaran akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan apakah sesuai persyaratan yang ditentukan. Dinas Pendidikan juga akan memberikan persetujuan guru calon peserta yang akan diajukan ke admin pusat atau Ditjen GTK. Namun, apabila Dinas Pendidikan tidak memverifikasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka pengajuan peserta akan otomatis ke admin pusat atau Dirjen GTK. Proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan akan berlangsung dari 1 hingga 15 Agustus 2020. Data yang sudah diterima oleh Dirjen GTK juga akan diverifikasi terlebih dahulu untuk penetapan peserta dan penempatan kelas. Ada tiga tahap dalam sesi ini. Satu, DITJEN GTK melakukan verifikasi dan persetujuan calon peserta yang sudah diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Dua, Dirjen GTK menetapkan peserta yang akan mengikuti program sesuai dengan jumlah sasaran. Tiga, Ditjen GTK memetakan dan menempatkan peserta pada kelas berdasarkan jenjang dan wilayah. Masing-masing kelas terdiri dari 20 orang peserta. Proses penempatan peserta dan penempatan kelas akan berlangsung dari 16 Agustus sampai 31 Agustus 2020. Kemudian Ditjen GTK mengumumkan hasil penetapan peserta dan penempatan kelas melalui SIM PKB. Proses penetapan pengumuman peserta BIMTEK GPK akan dilakukan 1 September 2020. Setelah diumumkan, akan dilakukan pemantauan dan koordinasi peserta oleh Dinas Pendidikan dan Ditjen GTK supaya dipastikan peserta dapat mengikuti bimtek secara daring. Proses ini akan dilakukan 1 sampai 4 September 2020. Peserta mengikuti Bimtek secara daring di masing-masing kelas yang sudah ditentukan. Bimbingan teknis akan dilakukan pada 14 September sampai 31 Oktober 2020. Ditjen GTK mengelola data peserta Bimtek pada masing-masing kelas meliputi daftar hadir, catatan kelas, dan lain-lain. Ibu Solis. Ibu Solis, Terima kasih ya. Terima kasih, alhamdulillah. Rebellamin, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, Ibu Bapak peserta webinar dimanapun sedang berada. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu sehat selamanya, serta uh, dalam keadaan yang penuh berkah. Selamat pagi juga kepada para praktisi pendidikan, para pemerhati, serta para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Mari kita rayakan perjumpaan kita pagi ini dalam kegiatan seri webinar Guru Belajar Adaptasi Pembelajaran di Masa Pandemi yang dihelat oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan topik webinar kita kali ini adalah metode ada pembuktian dengan induksi matematis. Sebelumnya mohon perkenalkan, saya sulis guru matematika di SMA Negeri Balong Cember, Jawa Timur, serta tergabung dalam komunitas guru belajar Nusantara. Dan saat ini saya akan bertindak selaku moderator dalam webinar ini. Untuk memperlancar jalannya webinar, akan saya bacakan dulu tata tertib webinar sebagai berikut: satu Peserta yang terhubung di Room Meeting Zoom, dimohon menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara dan mengaktifkannya di saat berbicara. Dua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Mohon menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara. Mohon maaf, terkecuali menggunakan headset. Disarankan menggunakan headset agar suara terdengar jelas. Tiga, Peserta menggunakan identitas yang jelas. Silakan rename terlebih dahulu. Apakah masih menggunakan nama merek perangkat laptop atau HP? Empat. Setelah paparan dari narasumber akan dibuka sesi tanya jawab. Pertanyaan dapat diisikan di link slideo yang akan dibagikan di chat room. E-sertifikat didapatkan melalui login pendaftaran di akun underscore webinar. 6. Kegiatan webinar ini juga ditayangkan secara live di YouTube GTK Dikmen Diksus TV Channel. Webinar pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Juli 2020, sesi 1 akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akan membahas mata pelajaran matematika SMA kelas 11 dengan topik metode pembuktian dengan induksi matematis, tujuan webinar ini adalah untuk berbagi penguasaan, menyusun langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematis, serta berbagi praktik baik dalam merancang pembelajaran dan penilaian terkait materi induksi matematika. Pagi ini kita telah bersama dengan narasumber yang hebat, yaitu yang pertama. Bapak Wiworo SSIMM dari P4TK Matematika. Selamat pagi Bapak Wiworo. Halo, selamat pagi Selamat Bapak pagi. Selamat segi, Alhamdulillah. <laughs> Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat ini. Sehat. Iya. Saya sebetulnya mau tanya-tanya sesuatu ini Pak. <laughs> Tembok-tembok <-emok> itu. <laughs> Apa sih, seberapa jauh hubungan Bapak Wiworo dengan matematika? ya hubungannya memang apa ya eh, karena memang menjadi pekerjaan saya saya ya memang harus menikmati matematika sekarang jadi sekali memang, berarti pak ya? ya jadi memang harus enjoy di di bidangnya mungkin itu iya ya, ya, terima kasih ya, pak narasumber kita yang kedua adalah ibu ida rahma ibrahim spd mpd dari sma negeri 11 pinrang sulawesi selatan Beliau juga aktif di komunitas Guru Belajar Pindang. Selamat pagi, Ibu Ida Rahma. Selamat pagi, Bu Suli. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Ibu Ida Rahma, sudah berapa tahun berkecimpung dengan matematika di sekolah? Kalau berkecimpung di matematika ya sejak kita mengenal sekolah ya. SMP, SMA, kuliah dan kemudian alhamdulillah diberi amanah menjadi guru Matematika. matematika. di 10 tahun. Iya. <laughs> nah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ida Rama. Seperti kita ketahui bahwa ya, selamat matematika selamat. ada ya, Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita, berperan untuk mengasah daya nalar kita, logika berpikir kita sehingga kita bisa mengembangkan kecakapan dan membangun pemahaman serta solusi sistematis dan efektif dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita belajar matematika dengan gembira dan semangat. Kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar, langsung saja kita sambut paparan dari narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Wiworo SSIMM dari P4TK Matematika yang akan menyampaikan materi tentang metode pembuktian dengan induksi matematis selama 45 menit ke depan. Kepada Bapak Wiworo dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Sulis ya atas waktunya. Oke, baik Bu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. waalaikumsalam ya. senang sekali bisa berbagi ya di dalam acara seri webinar guru belajar dari Dijen GTK ya, Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat selama kurang lebih nanti saya saya paparkan 45 menit kemudian ditambah dengan tanya jawab jadi total kurang lebih sampai pukul berapa? 11.30 mungkin Bu Sulis ya. Iya, betul, ya, Pak. Ya. Oke. Okay. Ya. Kalau Bu Ida Rama mungkin nanti sampai pukul 12.30, karena kan waktunya kan selisih satu jam dengan Indonesia Barat, ya? Iya, betul. Iya. ya, ya. Uh, Baik, jadi uh, pagi ini kita akan uh, mencoba membahas tentang metode pembuktian dengan induksi matematis, ya. Wah, ini kalau kita lihat judulnya kok agak serem gitu, ya. Tapi, uh, apa namanya? Uh, kita akan mencoba... Uh, membahas secara enak saja, jadi tidak usah terlalu dipikir yang pusing. Jadi itu yang sebagai awalannya, sehingga nanti kita akan bisa menikmati nanti materi ini. Oke, ini saya share screen dulu ya. Bentar. Ya, ini judulnya. Ini tentang diri saya. Jadi saya eh, selama sehari-hari selama kurang lebih berapa? Nih, sudah hampir eh, tujuh tahun terakhir ini bekerja sebagai Widyasvara ya di Pemkot Matematik Yogyakarta ya. Ya. Jadi eh, untuk alamat medsosnya bisa diperhatikan nanti bisa eh, menghubungi saya kalau memang nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan langsung itu. Ya, jadi materi induksi matematis itu berada pada kelas 11 SMA. Jadi di semester satu awal atau di minggu minggu sekarang ini, jadi ini sudah sekolah walaupun mungkin lewat daring ya, lewat PJJ sudah berlangsung selama kurang lebih tiga minggu. Nah sekarang mungkin yang kelas 11 sedang membahas tentang induksi matematis sehingga waktunya cukup pas ini walaupun mungkin agak telat sedikit ya, seharusnya agak lebih di awal sehingga nanti siswa bisa persiapan juga, tapi nggak masalah. E, masih ada waktu untuk Uh, pembelajarannya oke. Okay. Nah, untuk pembelajaran induksi matematis itu dapat dimulai dengan seperti ini, Pak Ibu. Jadi, kita uh, ada percobaan, ya, ada percobaan seperti ini. Nah, kemudian siswa diminta untuk mencermati dari lima baris penjumlahan tersebut, ya, apa yang menarik dari situ. Nah, ternyata, kalau kita lihat, kan. Uh, dari lima baris itu kan uh, mungkin siswa yang berpikir kritis ya akan melihat oh ruas kirinya bagaimana? Oh dia adalah penjumlahan dari beberapa buah bilangan ganjil. Nah yang pertama adalah uh, bilangan, bilangan yang pertama, bilangan kedua adalah baris yang kedua adalah dua bilangan ganjil yang kedua, baris yang ketiga tiga buah bilangan ganjil yang ketiga dan seterusnya. Kemudian dia akan mengkaitkan dengan yang ruas kanan. Oh, setelah diamati ternyata yang ruas kanan dia adalah eh, uh, 1, 4, 9, 16, 25. Itu bilangan apa? Nah, setelah dicermati lebih mendalam, oh itu adalah bilangan kuadrat. Nah, jadi mengkaitkan ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kanan adalah bilangan kuadrat. Nah, kemudian uh, apa kira-kira pertanyaan yang bisa muncul dari siswa atau dari kita di sini, dari lima baris ini? Ternyata siswa akan atau kita akan menduga bahwa apakah benar bahwa untuk setiap bilangan asli n atau bilangan bulat positif n maka penjumlahan n bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat apakah itu selalu, selalu berlaku nah nah kemudian ini masih bisa kita teruskan dengan mencoba beberapa bilangan lagi misal sampai 10 bilangan ganjil yang pertama misalnya seperti itu atau mungkin bisa lebih lagi kemudian masih sama, masih harus mencermati polanya karena matematika memang selalu berurusan dengan e, masalah pencarian pola. Nah, kemudian e, setelah kita mencoba dengan beberapa bilangan yang berikutnya, kita akan membuat dugaan atau mungkin istilahnya adalah konjektur. Konjektur. Apa konjektur yang bisa dibuat? Ternyata yang dapat dibuat adalah ini konjektur atau dugaannya penjumlahan dari n bilangan pertama adalah n kuadrat. Nah, kemudian secara matematis karena bilangan ke n adalah berbentuk 2n dikurangi 1, maka dugaan atau konjektur di atas dapat diluluskan sebagai 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah seterusnya, sampai ditambah 2n dikurangi 1. Akan sama dengan n kuadrat. Tapi ingat, ini masih berupa dugaan, masih berupa konjektur. Kita masih belum bisa menyimpulkan. Hanya berdasarkan beberapa contoh bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, mengapa demikian? Nah, ini sebenarnya yang pertama sudah selesai. Kita akan mencoba lanjut ke percobaan yang kedua. Seperti apa? Nah, kita mempunyai bentuk aljabar n kuadrat dikurangi n ditambah 41. Nah, nah kita duga, kita buat konjektur, kita buat dugaan bahwa bentuk n kuadrat kurang n tambah 41 merupakan bilangan prima untuk semua bilangan bulat positif atau bilangan asli n. Kemudian kita termati tabel di samping itu. Untuk nilai n1, ternyata hasilnya adalah 41. n2, hasilnya adalah 43. n-nya 3, 47. n-nya 4, 53. n-nya 5, 61. Yang semuanya merupakan bilangan prima. Hasilnya 41, 43, 45, 361, bilangan prima semua. Nah. Nah, dari 5 baris ini, dari lima nilai n ini kita buat dugaan. Dan uh, kita uh, jelas benar dugaan kita bahwa uh, untuk 5 n bilangan bulat positif yang pertama, maka bentuk n kuadrat kurang n tambah 41 merupakan bilangan prima. Nah, apakah ini berlaku untuk semua nilai n bilangan bulat positif? Nah, ternyata setelah kita coba dengan nilai n yang lain yang berikutnya, ternyata untuk nilai n sama dengan 41 itu diperoleh e, 41 kuadrat dikurangi 41 tambah 41 menjadi 41 kuadrat. Jelas bahwa 41 kuadrat bukan bilangan prima. Dengan demikian, dugaan konjektur kita adalah salah. Nah, ini persoalan kedua ini menunjukkan jelas bahwa hanya dengan menggunakan beberapa contoh nilai n tidak dapat kita gunakannya untuk membuktikan kebenaran suatu dugaan kebenaran suatu uh, konjektur. Nah, dalam hal inilah pentingnya pembuktian matematis. Nah, berikutnya apa itu pembuktian matematis? Nah, ini mungkin mungkin yang sesuatu yang agak jarang ya di sekolah-sekolah kita sering karena mungkin selama ini pola pikir kita tentang matematika sebatas berhitung dan menggunakan rumus ya. Tapi kita sering akan mencoba berpikir yang sedikit agak abstrak gitu ya tentang bernalar dan pembuktian matematis. Nah, di sini. Jadi ada dua komponen penting dalam matematika yang semuanya sama-sama penting ya. Yang pertama adalah discovery atau penemuan, yang kedua adalah proof atau e, pembuktian. Kita menemukan pola tadi, yang dua-dua tadi. Kemudian kita masih belum cukup. Apakah dua kita benar? Nah itu harus kita buktikan. Harus kita buktikan secara matematis. Nah karena kita masih belum meyakini kebenarannya, apakah hal tersebut dapat dibuktikan ke, e, kebenarannya? Ini hal penting dalam Matematika ini ada dua yaitu penemuan dan pembuktian, discovery dan proof. Nah, berikutnya ini suatu bukti adalah argumentasi yang jelas yang menunjukkan kebenaran suatu pernyataan tanpa keraguan. Nah dalam hal ini induksi matematik merupakan satu contoh metode pembuktian masih ada yang lain contoh misalnya pembuktian secara langsung kemudian pembuktian dengan kontradiksi pembuktian dengan kontraposisi dan sebagainya. Ini hanya satu contoh saja metode pembuktian. Nah, induksi matematis merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan bulat positif n atau bilangan asli n ya adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan bulat positif tertentu. Nah, dari teorinya induksi matematis berdasarkan suatu aksioma yang namanya adalah aksioma induksi seperti apa nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya oke okay. mengapa kita dalam ini siswa kok harus belajar pemuda matematis dan juga guru dalam ini tentunya uh, ya yang jelas kalau siswa karena apa ya memang karena materi masuk masuk di kurikulum ya karena kalau mungkin tidak masuk di kurikulum mungkin mungkin tidak akan sesuai. tapi ini kita lihat di kelas belas komponen dasar KD31 dan KD41, kita lihat KD31 lah, siswa dapat menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan dan keterbagian dengan induksi matematika atau induksi matematis. Kemudian KD41 yang berupa apa namanya, penerapannya menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan dan keterbagian. Ini kalau dari sudut pandang eh, siswa. Jadi memang masuk di kurikulum di KD kelas 11 SMA, MA, dan SMK misalnya. Oke. Kemudian kalau dari sudut pandang guru, nah ternyata apa? Kalau kita melihat di Permendirian nomor 16 tahun 2007, SKG ya, standar kompetensi guru, ada dua poin yang penting yaitu guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Sehingga uh, memang berbagai hal tentang matematika harus juga oleh uh, guru khususnya matematika yang uh, matematika sekolah. Kemudian yang kedua adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Mungkin ini karena uh, dibuat tahun 2007 sehingga istilah masih standar kompetensi. Oke. Okay. Kemudian uh, hal yang lebih penting ternyata adalah ini Bapak Ibu. Tujuan belajar matematika. Jadi tadi di awal sudah sempat saya sampaikan bahwa tidak hanya sekedar bisa menghitung, tidak sekedar bisa menggunakan rumus. Tapi lebih dari itu. Kalau kita lihat pada kurikulum 2006 yang telah lampau ya, mungkin kalau sekarang sekolah sudah apa sudah ada lagi yang menggunakan kurikulum 2006 eh mengapa kok mapel matematika diajarkan? Ternyata supaya siswa atau peserta didik memiliki kemampuan. Ini saya ambil yang poin kedua. Sebenarnya kalau yang di 2006 ada ada lima tujuan, tapi saya ambil yang poin kedua yang sangat relevan dengan e, materi kita yaitu menggunakan penalaran pada pola dan sifat melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Nah, ini ada dua e, kata kunci yaitu penalaran dan menyusun bukti. Ini kalau kita tengok Permendiknas e, tentang secara isi pada kurikulum 2000 Nah, kemudian untuk yang kurikulum 2013. Nah, kita lihat di sini. Uh, ada 8 tujuan, tapi saya saya hanya mengambil uh, tujuan nomor 4 yaitu adalah mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap. Simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelaskan keadaan atau masalah. Apa sini kata kuncinya adalah Penalaran, masih, masih muncul kata penalaran ya. Kemudian menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap. Nah, ini, kalimat lengkap ini yang nanti akan uh, kita diskusikan nanti. Bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap. Jadi ternyata jelas dari sini bahwa tujuan belajar matematika tidak hanya sekadar pintar menghitung. Tapi lebih dari itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita tengok di negara yang lain. Ini Amerika ya misalnya. Uh, jadi dari NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics, dia mempunyai standar yang namanya Principle and Standard for School Mathematics. Saya mengambil poin tentang reasoning and proof standard, jadi standar tentang benar dan tentang pembuktian. Kenapa? Kalau kita lihat ini dalam bahasa Inggrisnya ya, uh, apa namanya? Jadi tujuan uh, pembelajaran itu mulai dari pre atau mungkin bisa kita namakan Paut atau prateka ya karena kindergarten kan TK sampai ke grade 12 atau kelas 12 itu adalah apa? membuat siswa adalah mengenali bernalar dan pembuktian sebagai aspek dasar atau aspek fundamental dalam matematika. Kemudian yang poin kedua adalah membuat dan menginvestigasi konjektur atau dugaan matematis. Kemudian yang ketiga mengembangkan eh, apa argumen matematis dan pembuktian. Kemudian yang keempat memilih dan menggunakan berbagai macam e, cara benar dan metode pembuktian. Nah, kalau kita lihat ini mulai dari e, PAUD sampai grade 12 artinya bukan terus bukan terus berarti e, apa namanya siswa SD anak-anak TK sudah belajar bukti enggak seperti itu, tapi ini adalah e, sejak dini itu kemampuan penalaran sudah dikembangkan. Nah, ini menjadi apa namanya? Uh, tugas besar bagi kita semua di Indonesia untuk bagaimana supaya siswa itu sejak uh, dini, sejak kecil, mempunyai kemampuan bernalar. Nah, ini yang menjadi tugas kita ke depan dan mempunyai kemampuan berpikir matematis selama ini. Oke, ini kalau kita lihat di uh, Amerika yang mereka sudah sangat rapi di dalam menyusun berbagai standar uh, pembelajarannya. Ya, kemudian berikutnya, kalau kita melihat di uh, Singapura. Nah, mereka menguasai apa ya namanya Singapura matematik kurikulum framework kerangka kurikulum uh, matematika dari Singapura. Uh, gambarnya berbentuk pentagon atau segi lima beraturan ya. Ada lima aspek. Nah, kita hanya melihat satu aspek yang di kanan bawah itu proses. Nah, kita lihat uh, mungkin agak kecil, tapi nanti bisa di uh, download ya dari link yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi di aspek proses itu eh, laki-laki setelah muncul kata reasoning penalaran dan communication nah, ini yang menjadi kata kunci reasoning and communication nah tentunya proof atau bukti juga akan muncul di situ nah, ini menjadi kerangka dari uh, kurikulum matematik di Singapura selain yang skill attitude metacognition dan konsep uh, dan semuanya memang apa namanya menjadi uh, yang menjadi inti adalah pemecahan masalah matematik problem Solving ini kalau kita lihat di uh, Singapura. Nah, setelahnya dari berbagai uh, points sebelumnya diperoleh bahwa apa sih manfaat belajar induksi matematis? Nah, ini pertanyaan yang biasanya selalu muncul di uh, siswa sebelum uh, memulai suatu uh, bab baru Mungkin mereka yang bertanya Pak atau Bu apa sih manfaat kita belajar uh, materi ini? Nah, ini uh, kita sebagai guru harus siapkan juga apa kira-kira Jawabannya, nah ternyata dari beberapa poin sebelumnya, ini pak ibu bisa kita rangkum. Ini mungkin eh, nanti masih bisa ditambah lagi ya beberapa manfaat <tuh>, yang lain. Ada tiga minimal yang bisa saya rangkum, Itu melatih kemampuan bernalar matematis, yang kedua melatih kemampuan ber berargumen yang logis, kemudian yang kedua adalah melatih kemampuan komunikasi matematis. Nah seperti apa nanti eh, detailnya, nah nanti akan kita lihat di. Uh, setelah kita membahas tentang contoh soal dan cara bagaimana membuktikannya, oke? Okay. Ini uh, manfaat belajar induksi matematik dan apa dampaknya kalau siswa itu atau kita sudah punya berbagai kemampuan ini? Nah, ternyata ini, bu, uh, minimal apa? Kita tidak akan mudah terpengaruh oleh, misalnya ini berita hoax misalnya yang yang kita asal share asal asal sebarkan berita hoax yang mungkin belum kita belum kita review, belum kita kaji apakah benar apa sumbernya. Nah, kalau kita punya kemampuan bernalar yang bagus atau kemampuan berargumen yang bagus, nah kita akan cek dulu dari mana sumbernya. Ini dampak positif kalau kita memiliki kemampuan bernalar bernalar dan ber berargumen yang yang logisnya yang bagus ya ini minimal dampak yang e, bisa dirasakan dari manfaat belajar induksi matematis. Nah, berikutnya, nah, supaya terasa lebih humanis ya lebih manusiawi, nah kita juga perlulah mengenal siapa saja sih tokoh-tokoh dalam sejarah matematika ya yang mereka itu menjadi perintis dari e, induksi matematis. Nah, ini saya menemukan minimal tiga di sini ya, tiga tokoh ya yang punya peran. Yang pertama adalah, nah ini orang Italia yang pertama ini, Francesco Maurolico. Ini di abad berapa? Abad ke-15 ya, abad 16. Jadi dia adalah orang pertama yang menggunakan teknik induksi matematik walaupun masih secara informal. Jadi uh, dia belum sebenarnya namanya adalah induksi. Nah, itu untuk membuktikan bahwa jumlah N bilangan positif ganjil yang pertama dalam buku Arithmeticorum Libri Duo dalam bahasa dalam bahasa Latin maksudnya itu ya. Jadi dia sudah menggunakan teknik induksi untuk membuktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif ganjil yang pertama itu. Nah, kemudian berikutnya adalah Blaise Pascal. Ini orang Prancis mestinya. Dia mulai memberikan gambaran jelas tentang teknik induksi matematis Nah, kemudian, nah orang yang dianggap sebagai apa secara formal menggunakan eh, induksi matematis adalah, ini ada ini Agus de Morgan. Agus de Morgan. Jadi orang pertama yang menggunakan secara formal dan memberi nama induksi matematis. Nah, dia di abad ke-19. Nah, ini jadi tiga tokoh yang punya peran dalam merintis eh, perkembangan tentang induksi matematis. Nah, Kemudian tadi dia sudah saya sampaikan bahwa induksi matematis itu didasarkan atas apa yang namanya aksioma induksi. Nah, apa aksiomanya ini? Jadi misalkan S adalah suatu himpunan bilangan bulat positif yang memiliki dua sifat berikut. Yang pertama, satu adalah anggota S. Nah, dua, jika bilangan bulat positif k adalah anggota S, maka bilangan k plus satu atau k ditambah satu juga merupakan anggota S. Nah, berdasarkan satu dan 2, maka S memuat seluruh bilangan bulat positif seluruh bilangan asli. Nah, bagaimana memaknai aksioma ini? Nah, kita contohkan. Jika misalnya 8 kan dia jelas bilangan asli atau bilangan bulat positif merupakan anggota S. Maka 8 1 atau 9 ya pasti merupakan anggota S dari aksioma tadi. Nah, karena 9 anggota S, maka 9 tambah 1 atau 10 ya juga anggota S. Demikian seterusnya. Nah, bagian pertama aksioma itu menyatakan bahwa 1 anggota S. Maka uh, 1, 1 plus 1, 2 anggota S. 2 plus 1, 3 anggota S. Dan seterusnya. Nah, kemudian berdasarkan bagian pertama dan bagian kedua dari aksioma, maka jelas bahwa seluruh bilangan bulat positif adalah anggota S. Ini cara kita memaknai aksioma induksi. Berikutnya adalah eh, apa ini prinsip induksi matematis. Ya, jadi misalkan pn ini adalah suatu sifat ya yang dijaminkan untuk suatu bilangan bulat positif n dan misalkan pula a itu merupakan suatu bilangan bulat positif tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut adalah benar-benar, jadi yang pertama adalah pa itu bernilai benar. Yang kedua untuk sebarang bilangan bulat positif K lebih dari sama dengan A, jika PK itu bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Nah, maka pernyataan untuk sebarang bilangan bulat positif N yang lebih dari sama dengan A, maka PN akan bernilai benar. Nah, bagaimana kita memaknai prinsip ini? Nah, kita memang pada ini akan memerlukan bantuan media atau alat peraga untuk me, apa, memudahkan atau untuk memvisualisasikan ya dalam ini yang yang mungkin mudah dibuat adalah uh, berupa kartu domino kartu domino akan coba kita peragakan sebentar ya kita peragakan sebentar untuk uh, bagaimana uh, penggunaan media berupa kartu domino Nah, di sini eh, kartu domino mungkin bisa kita ganti ini ada berupa balok-balok kayu kecil ya. Eh, nah, kita akan lihat kalau seandainya kartu domino pertama ini misalnya kita jatuhkan, maka akan kita lihat bahwa dia akan menimpa kartu-kartu yang atau balok-balok yang berikutnya sampai ke balok yang terakhir. Nah, di sini kita gunakan dua asumsi. Itu kartu pertama itu dijatuhkan misalnya di sini dijatuhkan maka jika suatu kartu domino dijatuhkan maka kartu berikutnya juga pasti akan jatuh. Nah, jika dua sebenarnya benar maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Kita coba dengan menjatuhkan kartu yang pertama atau di sini berupa balok ya, kita jatuhkan. Nah, dia akan menimpa berikutnya sampai dia, ya, kartu yang atau balok yang yang terakhir. Nah, nah sekarang di sini bagaimana mengkaitkan dengan prinsip induksi matematis nah kita misalkan Pn adalah kalimat domino ke n akan jatuh nah ini dapat dinyatakan bahwa jika p satu benar atau domino pertama jatuh jadi tadi eh, domino pertama jatuh maka untuk sebarang k lebih dari sama dengan satu jika pk itu benar benar ya asumsinya atau domino ke k itu jatuh maka p K plus 1 juga benar-benar. Dalam arti domino ke K plus 1 juga akan jatuh. Jadi kalau kita asumsikan domino ke K itu jatuh, benar-benar ya, maka domino ke K plus 1 juga jatuh. Nah, menurut prinsip induksi matematis, maka PN yaitu domino ke N jatuh juga bernilai benar untuk sebarang bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan satu misalnya gini ini domino ke Nah, dia jatuh karena sebagai uh, dia ditimpa oleh yang sebelumnya. Uh, dia jatuh kan? Dia akan menimpa yang buruk ini. Ini ke k, ini ada ke k plus satu. Yang ke k plus satu juga benar. Ini jatuh, dia akan jatuh juga. Nah ini, nah dia akan jatuh. Nah, ini uh, contoh peragaan untuk memudahkan bagaimana memvisualisasi prinsip induksi matematis. Ya, berikutnya adalah ya metode pembuktian induksi matematis. Ya, ini. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita akan menjalankan langkah-langkah pembuktian induksi matematis. Jadi, pandang suatu pernyataan untuk sebarang bilangan bulat n lebih sama dengan a dengan a adalah bilangan bulat positif tertentu, maka sifat pn bernilai benar. Nah, di sini kita akan selalu menuliskan dua langkah untuk membuktikan dengan induksi matematis. Yang pertama adalah langkah dasar ya. Kemudian yang kedua adalah yang namanya langkah induktif. Langkah dasar akan ditentukan bahwa PA bernilai benar. Kemudian untuk langkah induktif ini dia berupa implikasi akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan bulat k lebih dari sama dengan a dengan A adalah bilangan bulat positif tertentu jika PK itu bernilai benar maka PK ditambah satu juga bernilai benar jadi dia berupa implikasi di langkah induktif. Jadi selalu dua langkah ini yang kita jalani untuk membuktikan induksi matematis. Nah, kemudian ini catatan tentang, tentang langkah induktif. Jadi untuk melakukan langkah ini kita misalkan PK itu benar-benar dengan K adalah bilangan bulat sebarang dengan K lebih dari sama dengan A dan A adalah bilangan bulat lebih tertentu maka akan ditunjukkan bahwa P K plus 1 bernilai benar. -benar yang perlu kita perhatikan pada langkah ini adalah kita itu tidak membuktikan bahwa PK itu benar tetapi kita hanya menunjukkan bahwa jika itu jika PK itu benar maka P tambah satu juga benar. Nah, ini yang dinamakan dengan hipotesis induktif. Jadi, pemisalan bahwa PK benar adalah dinamakan dengan hipotesis uh, induktif. Jadi, ingat uh, ada dua langkah ya, jadi langkah dasar dan langkah uh, induktif. Langkah induktif berupa implikasi ini uh, jadi apa namanya uh, ada hasil penelitian tentang kemampuan pembuktian matematis ya uh, yang sudah di jurnal Pematika Matematika di jurnal Ideal Math Edu tahun 2018 volume 5 nomor 8 ya, yang ditulis oleh rekan kami Pak Sumardiono. Ini di sini responnya adalah guru SMA yang ikut diklat di pematik- Matematika. Uh, sekian banyak guru SMA yang ikut diklat kemudian diberikan Soal seperti ini, Jadi guru diminta memberikan soal berikut. Buktikan dengan metode induksi matematis atau induksi matematika bahwa satu ditambah dua ditambah tiga sampai ditambah n akan sama dengan setengah dikalikan n dikalikan n ditambah satu untuk sebarang bilangan asli sebarang bulan -bulan n atau sebarang bilangan bulat positif n. Nah, ternyata dari hasil eh, penelitiannya ada beberapa. Hal yang menarik untuk kita termati dan e, di sini kita tidak akan apa tidak akan fokus di kesalahan yang terjadi tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan untuk nanti bisa kita bisa menyusun langkah pembukaan ini untuk semata-mata yang yang benar jadi kita belajar dari kesalahan kesalahan yang yang, yang muncul dari hasil e, ini yang pertama di sini beberapa responden itu berusaha menurunkan rumus dengan cara dan simbolisasi yang yang salah. Kita lihat di sini eh, gambarnya. Jadi eh, simbolisasi yang yang salah yang eh, digunakan untuk membuktikan eh, ini. Kemudian yang kedua, responden menurunkan rumus dengan cara Gauss. Jadi apa namanya? Me, menjumlahkan dengan membalik urutannya. Padahal yang dimana ada pembuktian dengan, dengan induksi matematis, kemudian yang yang ketiga beberapa responden menggunakan penalaran induktif. Nah di sini kesemuanya eh, menggunakan memberikan beberapa contoh, misal n sama dengan lima. Padahal eh, jelas di awal tadi bahwa hanya dengan beberapa contoh masih belum dapat digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran suatu dugaan kita. Nah, kemudian yang keempat di sini kesalahan dalam memahami simbol deret yang melibatkan tanda penjumlahan di sini untuk n sama dengan satu nah ditulis seperti satu tambah dua tambah satu di sini padahal itu kan satu sama dengan satu jadi kesalahan dalam memahami simbol deret ini nah, kemudian yang berikutnya miskonsepsi bentuk n sama dengan k tambah satu sebagai n sama dengan k ditambah satu. Nah ini. Jadi seharusnya ini tapi dianggap seperti ini. Nah, padahal di sini harusnya dia nah, ditambah k tambah satu. Di sini masih berupa langsung ditambah satu. Ya, nah, miskonsepsi. Nah, nah ini eh, pengerjaan bukti induksi mana yang yang terbaik yang dari hasil penelitian itu. Ini pun mungkin masih ada beberapa hal yang perlu ditambah. Karena apa? Di sini eh, untuk K masih belum jelas, masih belum dituliskan apa karakteristik dari K itu bilangan apa K itu. Padahal jelas bahwa K adalah harus dia, ada dia K dan sebarang bilangan bulat positif atau K adalah sebarang bilangan asli. Nah, ini simpulan dari hasil penelitian tadi. Di kebanyakan guru belum memahami pembuktian dengan industri matematis. Yang kedua adalah pada usaha pembuktian dengan industri matematis banyak yang tanpa penjelasan memadai, terutama ini yang yang menjadi hal yang penting nanti untuk kita hormati terhadap karakteristik variabel yang dipilih dan tahap pembuktiannya secara khusus kebanyakan kesalahan terjadi pada penulisan n sama dengan k tanpa penjelasan bahwa k adalah bilangan asli sebarang kemudian yang kedua kehilangan interpretasi tentang implikasi logis bahwa jika pn itu benar untuk n sama dengan k maka pn benar untuk n sama dengan k tambah satu Kemudian yang ketiga, kebanyakan kesalahan dalam pembuktian untuk N sama dengan K tambah 1 adalah kesalahan hitung atau mengatakan aljabar dengan menempatkan suku ke K tambah 1 dan pernyataan P N tambah 1. Juga ada kesalahan konsep suku ke K tambah dengan penamaan suku bilangan 1. Nah, ini beberapa simpulan dan ini beberapa saran ya. Ada empat di sini yang dituliskan oleh si peneliti. Jadi guru lebih membiasakan dan memahami dengan usia matematis Guru merifresh ya pemahaman tentang pembuktian dan logis ya, juga metode pembuktian yang lain. Kemudian yang ketiga membiasakan dan mengerjakan pembuktian pada konsep -konsek matematika yang biasa diajar agar, agar pemahaman juga semakin baik. Kemudian, nah ini di MKMP ya yang perlu, -perlu juga digalakkan karena perlunya semacam usaha untuk memanapkan kemampuan musin bukti matematis di kalangan guru di dalam uh, komunitas. Nah, berke, berikutnya uh, kita akan melihat beberapa contoh ya dan uh, bagaimana cara membuat ini. Uh, contoh pertama terkait dengan tadi penjumlahan n bilangan uh, asli yang pertama untuk sebarang bilangan bulat atau sebarang asli n lebih dari sama satu terus sebutnya sama dengan n kali n tambah satu dibagi dua. Bagaimana cara pembuktiannya? Yang pertama adalah kita musikan apa itu PN? PN adalah persamaan. Satu ditambah dua, tambah tiga, sampai ditambah dengan N, sama dengan N kali kan N tambah satu, kita eh, dibagi dua. Ini yang harus, harus kita tuliskan dulu. Jadi PN harus kita uh, eh, dulu apa itu PN. Kemudian tulisan langkah dasar. Kita tuliskan langkah dasar. Kemudian tunjukkan bahwa P1 itu bernilai benar. Nah, untuk menentukan P1, ditunjukkan bahwa satu akan sama dengan satu kalikan satu tambah satu dibagi dua. Kita lihat ruas kiri dari P1 adalah satu. Ruas kan juga sama satu. Nah, karena satu sama dengan satu, maka P1 bernilai benar. Di sini langkah selesai. Oke, jadi langkah selesai. Kita masuk ke e, langkah induktif. Akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan bulat K lebih dari sama dengan satu, jika P, K itu bernilai benar, maka P, K plus 1 juga bernilai benar. Ingat, langkah itu ada berupa implikasi. Nah, kemudian misalkan kita asumsikan bahwa PK bernilai benar untuk sebarang bilangan bulat K lebih dari sama dengan 1. Ini yang tidak boleh kita lupakan kalimat ini. PK asumsikan benar untuk sebarang bilangan bulat K lebih dari sama dengan 1. Jadi K-nya sebarang. Yaitu 1 tambah 2 tambah tiga Sampai ditambah K. Sampai dikalikan kan? K, K tambah 1 dibagi 2. Nah selanjutnya. Akan ditunjukkan bahwa P. K tambah 1 juga bernilai benar. Nah kita konstruksikan bahwa. Eh, 1 tambah 2 tambah 3 sampai. Tambah K ya. Ditambah K tambah 1. Akan ditambah K tambah 1. Dikalikan dengan K tambah 1. Ditambah 1. A, dibagi 2. Atau akan ikhlas dengan. Uh, 1 tambah 2 tambah 3 Sama i k tambah 1 Akan sama dengan k ditambah 1 Kalikan k tambah 2 dibagi 2 Ini uh, sebatas operasi al aljabar biasa Mengalikan kedua faktor ini nah, Berikutnya Perhatikan baruaskri dari pk tambah 1 itu, uh, Setelah dilakukan operasi aljabar Akan sama dengan K kuadrat ditambah K tambah 3k tambah 2 Dibagi 2 Selanjutnya ruas kanan dari PK tambah sini juga sama. Jadi eh, ruas kanan adalah K tambah 1 dikalikan tambah K tambah 2 bagi 2 setelah dikalikan dia juga sama, akan sama-sama dengan sama-sama bentuk K kuadrat tambah 3, K tambah 2 dibagi 2. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan, sama-sama berbentuk K kuadrat ditambah 3, K tambah 2 dibagi 2. Nah, sehingga kedua ruas dari PK tambah 1 sama. Maka P K tambah 1 bernilai benar. Sehingga langkah induktif selesai. Nah, karena langkah dasar dan langkah induktif sudah selesai, sudah dapat dibuktikan, maka menurut prinsip induksi matematis terbukti bahwa 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 sampai ditambah N akan sama dengan N dikalikan N ditambah 1 dibagi 2 untuk sebarang bilangan bulat N lebih dari sama dengan satu. Nah inilah e, contoh cara membuktikan dengan induksi matematis yang yang lengkap dengan kalimat yang lengkap. Langkah dasar itu apa? Apa yang kita kita tunjukkan? Langkah induktif itu apa? Apa asumsinya? Nah kemudian dengan operasi aljabar e, sampai ke kesimpulannya itu yang yang harus tertuliskan secara jelas pada langkah-langkah pembuktian -langkah dengan induksi matematis. Nah, berikutnya, eh, uh, kadang kala kita untuk nilai A, kalau tadi kan kita mulai dari satu, kadang kala nilai A juga tidak, harus selalu dimulai dari satu. Nah, sini ada pemilihan langkah dasar yang yang tepat. Seringkali kita perlu menunjukkan bahwa PN benar-benar untuk N sama dengan B, B tambah 1, B tambah 1, dan seterusnya. Dengan B adalah bilangan bulat yang tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita tinggal mengganti P1 dengan PB pada langkah dasar. Hampir sama dengan yang sebelumnya ya hanya P1 kita ganti dengan PB. Nah. nah di sini eh, P, eh, nilai B dapat berupa bilangan bulat negatif 0 atau bilangan bulat positif. Nah, pada analogi domino di tadi pada perakan dengan dominan, kita membayangkan bahwa kita memulai dengan menjatuhkan domino ke B bagi langkah dasar. Selanjutnya selanjutnya domino tersebut akan menjatuhkan domino, domino, di, domino di sebelahnya sebagai langkah induktif. Nah, contoh adalah yang seperti ini. Tunjukkan dengan ilmu bahwa 1 tambah 2, tambah 2 kuadrat sampai tambah 2 pangkat N akan sama dengan uh, 2 pangkat N tambah 1 kurangi 1 untuk sebarang bulan bulat non negatif N. Lihat di sini, sebarang bulan bulat non negatif, jadi 0 bisa masuk. Karena non negatif. Ini kasus yang contoh A tidak sama dengan 1. Nah, apa PN-nya? Eh, uh, P adalah pernyataan bahwa 1 tambah 2 tambah 2 kurang sampai tambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1 untuk sebarang bilangan bulat N. Nah, langkah dasar apa? P0. Benar. Karena mengapa 2 pangkat 0 akan sama dengan 1. Akan sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. 1 akan sama dengan 1. Langkah dasar selesai. Nah, bagaimana langkah induktifnya? Kita lihat di sini. Asumsikan bahwa PK benar.

kemudian dikurangi satu, nah ini pangkatnya kita jumlahkan dengan setelah eksponen, jadi dua pangkat kata tambah dua kurang satu. Nah dengan asumsi PK benar maka uh, dengan operasi aljabar ini kita lihat yang ruas kanan bentuk ini dia akan sama dengan dua pangkat dua kata 1 satu kurang satu. Bentuk ini sama ini ya. Nah kemudian baris ini akan kita jumlahkan biasa saja dengan biasa ini ada dua kali e, suku dua pangkat kata tambah satu dikurangi satu nah sehingga kemudian yang ini akan dengan sifat eksponen dia menjadi dua pangkat kata tambah dua dikurangi satu langkah induksi selesai nah karena langkah dasar dan induksi sudah selesai atau sudah dapat dibuktikan maka menurut prinsip induksi matematis pn itu benar untuk sebarang bilangan bulat non negatif n sehingga terbukti bahwa 1 tambah 2, tambah 2 kuadrat, tambah ditambah dengan 2 pangkat N, sama dengan 2 pangkat N tambah 1, dikurangi 1. Untuk sebarang bilangan bulat non negatif N. Ini contoh dua adalah contoh di mana nilai A tidak sama dengan 1. Itu. Tinggal kita sesuaikan langkah dasarnya. Nah, kemudian eh, induksi matematika juga dapat digunakan untuk memberikan kebenaran suatu ketaksamaan. Nah, kita di contoh 3, eh, kita akan menggunakan untuk membuktikan bahwa ketajaman n n kurang dari dua pangkat n itu e, untuk sebarang bilangan bulat positif n. Jadi ketajaman n akan kurang dari dua pangkat n untuk sebarang bilangan bulat positif n. Nah, bagaimana kemudian kemudiannya? Kita misalkan apa pn? Pn adalah pernyataan bahwa n kurang dari dua pangkat n. Nah, bagaimana langkah dasarnya? Nah, akan menunjukkan bahwa p1 benar. P1 benar mengapa? Karena satu kurang dari 2 pas 1. 2 pas 1 berapa? 2. Jadi 1 kurang dari 2. Benar. Langkah dasar selesai. Kemudian langkah induktif. Bagaimana? Nah, asumsikan bahwa PK benar ya. Untuk sebarang bilangan bulat positif K. Ini butuh si induktif, induktifnya. Sehingga PK adalah pernyataan bahwa K itu kurang dari 2 pangkat K. Untuk menyelesaikan hipotesis induktif harus dijelaskan bahwa jika p k benar maka p k tambah satu yaitu pernyataan bahwa k tambah 1 kurang dari dua pangkat k tambah juga benar nah disini kita tunjukkan bahwa jika k kurang dari k dua pangkat k maka k tambah satu akan kurang dari dua pangkat k tambah 1. Nah. nah disini memang perlu apa agak sedikit otak atik sedikit ya di sini ya karena khusus yang bagian eh, ketaksamaan memang apa e, ada seni tersendiri untuk bagian meng mengkonstruksi buktinya jadi ini kita tambahkan satu ke dalam kedua ruas dari k kurang dari dua k untuk menunjukkan bahwa pernyataan benar, benar sebarang bilangan berpangkat positif k perhatikan bahwa e, satu kurang dari sama dengan dua pangkat k ini menyebabkan bahwa k tambah satu ini kan kita tambah dengan satu di sini ya k tambah satu akan kurang dari dua pangkat k tambah satu ini tambah satu ya nah perhatikan karena satu kurang sama dengan dua pangkat maka ini akan kurang dari sama dengan dua pangkat k sehingga bentuk ini bisa kita lihatkan sebagai ini nah sehingga k tambah satu akan kurang sama dengan kurang dari ini dua pangkat k tambah 2 pangkat k ini bisa kita eh, menjadi dua kali dua pangkat k dengan sifat eksponen akan sama dengan dua pangkat k tambah satu. Nah dengan demikian karena k tambah satu kurang dari dua pangkat k tambah satu maka p k tambah satu juga benar. Ini jadi k tambah satu kurang dari dua pangkat k tambah satu berdasarkan asumsi bahwa p k benar. Langkah induktif selesai. Nah karena langkah dasar ini sudah dapat diselesaikan sudah dapat diberikan maka menurut prinsip ini matematis kita telah menunjukkan bahwa n kurang dari dua maknanya benar untuk sebarang bilangan bulat positif n. Jadi tadi bagaimana cara menggunakan induksi matematis untuk membuktikan uh, kecacamaan. Contoh berikutnya adalah uh, membuktikan keterbagian uh, bilangan dalamnya ada buktikan bahwa n pangkat tiga dikurangi n habis bagi tiga untuk sebarang bilangan -bilang bulat positif n. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita misalkan apa itu PN? PN adalah pernyataan n pangkat tiga kurang n itu habis bagi oleh tiga. Langkah dasar. Jadi selalu kita tuliskan langkah dasarnya bagaimana? Akan ditunjukkan bahwa P1 benar. P1 benar mengapa? Karena satu pangkat tiga kurang satu. kita masukkan ke sini ya. Sama dengan nol. Nol habis bagi oleh tiga. Langkah dasar selesai. Nah, kemudian langkah induktifnya sebagai ibu-ibu induktif asumsikan bahwa PK benar yaitu dengan mengasumsi bahwa K pangkat 3 kurang K habis bagi 3 untuk sebarang bilangan bulat positif K. Ini kalimat yang yang paling penting ya. Jadi untuk sebarang bilangan bulat positif K asumsi bahwa K pangkat 3 kurang K. Selanjutnya dengan asumsi bahwa PK benar, maka P K tambah 1 harus yaitu bahwa K tambah 1 pangkat 3 Kurang K tambah 1. Habis dibagi oleh 3. Juga benar. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa K tambah 1 pangkat 3 dikurangi K tambah satu, Habis dibagi 3. Nah, kita di sini. Bentuk K tambah 1 pangkat 3 kurang K tambah 1. Akan sama dengan ini kita eh, ekspansikan pangkat 3. Ya. Jadi, K 3 tambah 3K tiga, tiga, kuadrat tambah 3K tambah 1 kurang. Dikurangi bentuk K 1. Nah, kemudian kita... Dideranakan akan menjadi seperti ini, K pangkat 3 kurang K ditambah 3 kali K 2 tambahkan. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk bentuk K pangkat 3 kurang K, dia adalah asumsi di bahwa PK, kemudian ditambah dengan 3 kali K 2 tambahkan. Nah, pada ruas kanan ini dapat di sini bahwa suku pertama ini, K pangkat 3 kurang K habis dibagi oleh 3. Mengapa? Karena ini adalah akibat dari hipotesis induktif. Kemudian yang kedua, ini jelas. Dia adalah kelipatan dari 3. Nah, karena bentuk ini habis dibagi oleh 3, dan ini juga habis dibagi oleh 3, maka jelas bahwa ruas kanan dari K pangkat 3 kurang K ditambah 3, dikalikan K kuadrat ditambah K, habis dibagi oleh 3. Sehingga langkah ini uh, selesai. Nah, sehingga karena langkah dasar dan langkah induksi dapat diselesaikan, dapat dibuktikan, maka menurut prinsip induksi matematis terbukti bahwa n pangkat tiga kurang n habis bagi tiga ya, untuk sebarang bilangan bulat positif n. Ya, ini empat contoh ya yang eh, di sini eh, sengaja saya tuliskan secara lengkap cara-cara eh, membuktikannya dengan induksi matematika untuk eh, deret, kemudian untuk ketasamaan dan untuk eh, keterbagian yang ternyata masuk di materi kurikulum -guru SMA kelas 11 di semester 1 awal. Ya. Soalnya terima kasih. Jadi eh, uh, itu yang sudah uh, saya sampaikan. Nanti untuk berikutnya oleh Bu Ida Rahma ya dari SMA 11 Pindrang Bu ya. Itu akan disajikan bagaimana pembelajaran dan penilaiannya. Oke Bapak-bapak mungkin kalau ingin membaca secara lebih detail ini referensi yang saya gunakan dalam bahasa Inggris semua karena uh, dan memang lebih ke arah matematika diskret ya di dalam matematika ya. Jadi ini akan lebih banyak contoh-contoh dan pembahasan terkait dengan uh, induksi matematis. Ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti akan ingin tahu lebih dalam tentang materi hari ini, Bapak Ibu bisa mendownload, bisa mengunduh ya, uh, bahan ajar dan bahan tayang dan mungkin uh, jurnal yang sudah saya unggah di mungkin um, sudah diberikan oleh panitia untuk untuk tautan atau, atau linknya ya di ini bisa di diunduh jadi saya mengunggah tiga file Nanti berupa bahan ajar terkait dengan hidup matematis yang eh, ya bisa saya buat semacam modul gitu bahan tayang ini tadi saya tampilkan dan eh, contoh eh, jurnal yang tadi sudah sempat kita bahas juga kemudian kalau Bu Ida mungkin eh, kemarin mengunggah satu Bu ya itu oke mungkin ya. itu saja untuk paparan saya eh, kali ini terima kasih. Tetap semangat, Pak Ibu, untuk kemajuan Indonesia yang, yang, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Wiworo. Demikian tadi, saudara-saudara sekalian, pemaparan dari Bapak Wiworo SSIMM dari P4TK Matematika yang menyampaikan bahwa banyak sekali manfaat belajar tentang metode pembuktian induksi matematis yaitu antara lain melatih kemampuan bernalar matematis, melatih kemampuan berargumen yang logis, melatih kemampuan berkomunikasi matematis, yang metode-metodenya tadi sudah saya sampaikan dengan jelas sekali bahwa ada langkah dasar, ada langkah induktif implikasi, yang ini semuanya akan bisa membangun daya nalar serta logika dari para guru maupun akan diteruskan kepada para murid yang mereka nanti akan menjadi penerus bangsa kita menjadi pemimpin bangsa kita sehingga mereka semua dipersiapkan dengan baik untuk menjadi pemimpin yang bernalar baik, yang berlogika baik sehingga kita semuanya menjadi negara yang jaya terima kasih Bapak untuk semua peserta webinar Ibu Bapak sekalian bisa dipersilahkan untuk mengisi survei Kemdikbud terkait permasalahan pengajaran mata pelajaran di SMK atau SMA atau SLB Nanti importnya akan disampaikan oleh uh, panitia, tim teknis. Selanjutnya uh, kita sambut pemateri yang kedua, Ibu Ida Rahma. Selamat pagi. Siap, Ibu? Ya, insya Allah. <laughs> Ibu Ida Rahma Ibrahim, SPD-MPD dari SMA Negeri 11 Pintang, Sulawesi Selatan, yang juga aktif di komunitas guru belajar Pintang akan menyampaikan materi tentang merancang pembelajaran dan penilaian induksi matematika selama 45 menit ke depan. Kepada Ibu Ida Rahma, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak. Saya share dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Sulis dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Kemdikbud yang telah melaksanakan seri webinar guru belajar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbagi, akan berdiskusi bersama tentang bagaimana pembelajaran induksi matematika. Sebelumnya, mohon maaf sudah tampil di layarnya, Bapak Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Ida Rahma Ibrahim. keseharian saya sebagai guru matematika di SMA Negeri 11 Pinrang, kebetulan salah satu SMA negeri yang berasrama di antara enam sekolah negeri SMA yang berasrama di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sama dengan Bapak Ibu yang mungkin kebetulan nonton atau menyimak webinar kita kemudian Selain itu saya juga Alhamdulillah sudah 23 tahun uh, sebagai penggerak di komunitas guru belajar Pindang jadi bagian dari komunitas guru belajar Nusantara uh, mungkin yang baru dengar uh, ini adalah salah satu organi organisasi guru ya organisasi profesi yang dimana kita di komunitas guru belajar itu ya dan percaya bahwa uh, kita tak sendirian jadi segala permasalahan praktik-praktik pembelajaran, baik itu pembelajaran matematika maupun pelajaran-pelajaran lain dari PAUD sampai tingkat SMA, insya Allah kita bisa atasi bersama dengan berkonsultasi di sesama anggota komunitas dan tentunya kepada lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang sangat mendukung tentang bagaimana guru mengembangkan kompetensinya, termasuk P4TK Matematika yang tadi telah diwakili oleh Bapak Wiworo. Uh, kemudian, uh, selain itu, ya insyaallah juga aktif di musyawarah guru mata pelajaran matematika di Kabupaten Pindrang. Uh, Alhamdulillah, uh, tadi luar biasa ya, Pak Wiworo telah memaparkan uh, bagaimana induksi matematika itu luar biasa. Kita ini sepertinya, Pak, uh, mengikuti perkuliahan, Pak ya teori bilangan <laughs> luar biasa Pak dalam waktu satu jam kita sudah menguasai menerima materi yang sangat mantap bagaimana proses pembuktian pernyataan matematis dengan induksi matematika Iya terima kasih Pak Oro saya ini sepertinya ingin belajar banyak nih sama Pak Oro apalagi bagaimana memberikan bimbingan olimpiade kepada anak didik Pak Oro insya Allah ya boleh kami belajar Iya, oke okay, baik teman-teman e, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mendampingi Pak Oro bagaimana kita berbagi tentang merancang pembelajaran dan penilaian induksi matematika. Jadi seperti apa siapa kemudian apa? Uh, jadi tadi sudah diberikan oleh Pak Uro, Pak Wiworo tentang siapa yang akan mengajarkan dan siapa yang akan belajar induksi matematika. Ya tentunya adalah kita sebagai guru kalau di sekolah, kalau di perguruan tinggi uh, adalah dosen mungkin ya. Iya. Uh, dan tentunya yang kita ajar di sekolah adalah peserta didik kelas 11. Nah, tadi ini sudah dibagikan oleh Pak Wiworo tentang uh, kompetensi Inti dasar ya, karena ini ada di kurikulum. Kalau tadi Pak Wur mengatakan seandainya ini tidak ada di kurikulum, mungkin tidak diajarkan. Tapi hal ini sangat bermanfaat. Nah, apalagi kalau kita berpikir uh, ujian nasional sudah dihapus, tapi memang sih yang lalu juga materi induksi tidak masuk di ujian nasional. Tapi sepertinya sangat esensial, Bapak Ibu ya, karena tadi sudah dipaparkan manfaatnya nah mengapa kita harus belajar induksi matematika tadi bapak Wiworo sudah memaparkan manfaatnya dan segi-segi uh, positifnya dan tentunya sangat luar biasa tadi ya jadi uh, di sini salah satunya adalah uh, di matematika sekolah dar, uh, kita sudah sering memahami bahwa kegiatan matematika itu adalah penelusuran pola dan hubungan kemudian menuntut kreativitas di kegiatan pembelajarannya, imajinasi, intuisi, dan penemuan. Nah, selain itu juga, kegiatan dan hasil-hasil pembelajaran matematika itu perlu dikomunikasikan. Kemudian, tadi sudah dipaparkan juga tentang problem solving dan uh, prosedur untuk memperoleh jawaban. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Wiworo tentang ini manfaatnya. Nah, kenapa Bapak Ibu kita perlu membiasakan anak didik kita untuk membuktikan rumus? Karena jika pengalaman saya mengajar, jika kita hanya memberikan rumus atau formula-formula kepada anak didik serta didik, ya mereka lancar pada saat menyelesaikan soal-soal. Tapi yang masih soal-soal sederhana yang hanya mensubstitusikan, yang hanya mengisi titik-titik atau mengganti variabel-variabel di rumus sesuai dengan soal. Itu mereka lancar. Tapi pengalaman saya, jika soal itu dimodifikasi, dibalik atau apanya, mereka bingung dan harus disuap dan diberi petunjuk. Itu artinya mereka belum memahami sebenarnya materi yang sebenarnya, konsep, prinsip dan prosedur yang sebenarnya. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana e, mempelajari materi induksi matematika. Tadi sudah jelas sekali manfaatnya karena anak didik kita dilatih untuk berpikir dan bernalar. E, kemudian kita lanjutkan. Nah, e, materi pembuktian tadi induksi matematika yang sudah dipaparkan bagaimana mengajarkan induksi matematika itu di kelas. Iya. Jadi, ada dua di sini. Kami berikan luring tatap muka, ya, dan daring, karena kita sekarang berada di masa new normal, ya. Uh, kalau di tempat kami, Sulawesi Selatan, ya, uh, masih belajar dari rumah, masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, baik Bapak Ibu, uh, bagaimana pembelajaran tatap muka di kelas? Uh, tentunya tetap sesuai tujuan kita eh, bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang merdeka belajar. Nah ini sudah sering kita dengar. Nanti kita bahas seperti apa sih sebenarnya. Nah hal-hal yang perlu kita persiapkan pada pembelajaran induksi matematika yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentunya wajib ya bapak ibu karena ini adalah pedoman kita dalam mengajar segala aktivitas-aktivitas kita mulai dari masuk kelas sampai selesai kelas. Kita mengajar itu sangat membutuhkan RPP supaya kita mengajarnya punya pedoman. Kemudian materinya ya jelas induksi matematika sesuai dengan bagaimana kita membuat program semester sesuai dengan alokasi waktu yang telah kita susun. Kemudian, eh, pelaksanaannya nanti kita lihat seperti apa metode yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran induksi matematika, termasuk evaluasinya. Nah, langkah-langkah eh, sebelum kita mengajarkan induksi matematika, sebelum kita menyusun RPP, ada tiga hal pokok yang sangat eh, penting. Ini juga sesuai dengan. Permendikbud ya nomor 14 tahun 2019 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang baru yang tahun lalu dicanangkan Pak Menteri, Mas Menteri itu tentang RPP satu lembar. Nah, sebenarnya sih model RPP itu satu lembar uh, untuk memudahkan kita guru, boleh berlembar-lembar tapi tergantung kita karena uh, yang akan menggunakan RPP itu adalah kita sendiri. Nah, apa yang harus pertama sekali kita Persiapkan adalah memahami profil peserta didik. Jadi, karena peserta didik kita adalah subjek utama yang akan belajar, yang akan mencapai tujuan pembelajaran itu, dan melalui proses pembelajaran kita. Jadi, jangan RPP kita, mengapa dikatakan tidak boleh copy paste, karena kondisi di daerah pintu dengan kondisi di Yogyakarta sangat berbeda profil peserta didik itu sangat berbeda uh, bisa aja ya jelas ya di Yogyakarta yang kita kenal kota pendidikan saya yakin siswa-siswa di sana luar biasa semangat belajarnya uh, jadi uh, nah inilah yang kita gunakan pada saat menentukan kriteria ketuntasan minimal uh, jadi profil peserta didik sangat penting nanti kita lihat seperti apa profil itu nah unsur yang setelah kita mengetahui profil peserta didik kita adalah e, tujuan pembelajaran. Nah, memahami dan ya tadi sudah diberikan bagaimana peserta didik kita menemukan konsep induksi matematika, memahami, mampu menjelaskannya dan menerapkannya dalam permasalahan. Jadi misalnya tadi pada e, de, barisan, deret e, apalagi keterbagian ya. E, kemudian setelah kita menentukan tujuan pembelajaran adalah, selanjutnya adalah bentuk penilaiannya. Karena kenapa? Tujuan pembelajaran itu harus memuat, ini sudah jelas bahwa yang kita mau, yang mau mencapainya adalah peserta didik kita, kemudian yang kata kerjanya itu adalah salah satu contoh di sini ya, menerapkan, ada memahami. Nah, untuk melihat apakah tujuan ini tercapai, Indikator bahwa tujuan ini tercapai, kita mengarah ke bentuk penilaian. Jadi, bentuk penilaian harus sesuai dengan profil murid kita dan tujuan yang mau dicapai. Nah, jadi, harus connect, Bapak Ibu, ya, antara semua ini. Jadi, kita sudah bisa membayangkan untuk kata kerja "menjelaskan" atau "membuktikan" dengan induksi matematika sudah terbayang bahwa, oh, nanti penilaiannya seperti ini bentuk penilaian cara penilaian saya seperti ini. Jadi itu e, tiga hal pokok dalam membuat e, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, e, sebagaimana kita lihat ini gambar ini saya ambil dari buku siswa ya Bapak Ibu mungkin sudah kenal semua. E, jadi di pelajaran kelas 11 itu semester 1 di sini membuktikannya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wiworo. Ada prinsip induksi matematika yang dimulai dengan langkah awal tadi, kemudian dilanjutkan dengan langkah induksi. Jika semuanya memenuhi, maka pernyataan itu benar. Oke, okay, nah, sebagaimana kebiasaan kita membuat RPP, yang perlu kita pertimbangkan yang pertama adalah alokasi waktu. Apakah di sekolahnya Bapak Ibu langsung kali menit? Atau dibagi dua, ada yang dua-dua. Kalau di sekolah kami, dua-dua. Kemudian metode pembelajaran. Nah, setelah tadi memahami profil murid kita, kemudian tujuan pembelajaran yang dicapai, dan bentuk penilaiannya, kita bisa membayangkan, kita bisa menentukan metode yang sesuai. Nah. Sebagian besar, menurut diskusi dengan teman, sebagian besar mereka cocoknya di metode ekspositori atau demonstrasi. Jadi, mendemonstrasikan proses pembuktian tadi, dan sebagian juga, alhamdulillah, mencoba memberikan dengan metode penemuan-penemuan terbimbing. Maksudnya, ya, mulai dari menemukan pola bilangan dan uh, proses pembuktian itu sendiri. Kemudian alat dan bahan sumber bisa buku siswa dan buku-buku penunjang lain bisa menggunakan sumber-sumber lain di internet. Nah, kita lihat contohnya di sini membuat merumuskan tujuan pembelajaran tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu syarat-syarat merumuskan tujuan pembelajaran ya. Ini ada contoh saja, jadi tujuan pembelajaran itu memuat metode apa yang kita gunakan subjeknya siapa, apa yang mau dilakukan. Jadi di sini salah satunya adalah diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian teliti dalam menjelaskan pembuktian pertanyaan matematis dengan prinsip induksi matematika. Nah kriterianya itu sesuai dengan langkah yang tepat. Jadi, langkah yang tepat ini maksudnya tadi adalah prinsip pembuktian, langkah awal, dan langkah induksi. Kemudian, keterampilannya menerapkan dalam penyelesaian masalah. Jadi, Bapak Ibu, merumuskan tujuan pembelajaran itu, kita harus menggunakan kata kerja. Kemudian, eh, ini tadi apa yang kita mau berikan kontennya jadi pembuktian dengan induksi matematika dan Bapak Ibu kita pada saat merumuskan tujuan pembelajaran itu memberikan kriteria. Jadi kriteria apa eh, tujuan itu bisa dicapai yang memberikan eh, bukti bahwa dia tercapai. Kalau di sini sesuai dengan langkah yang tepat. Jadi tergantung pembelajaran kita ya. Nah, eh, di kegiatan awal ya tentunya ini sudah biasa bagi kita semua memulai pembelajaran, memberi semangat. Nah, tadi sebagai langkah awal memberikan apa namanya? stimulus kepada peserta didik. Tadi Pak Wiworo luar biasa ya, Pak Wiworo sudah ada alat peraganya langsung bagaimana tadi menggunakan uh, efek domino kartu ya yang disusun dengan jarak yang sama. Nah, di sini jika kita anak-anak di kita menontonnya, otomatis mereka pasti penasaran apa sebenarnya yang kita mau pelajari? Nah bisa juga kita memulai dengan e, menguji kebenaran pernyataan, ya untuk me, apa namanya supaya ada timbal balik, ada tanya jawab tentang pernyataan kita bisa juga memulai dari situ. Kemudian bisa juga memberikan cerita tentang sejarah induksi matematika, siapa tokohnya ahlinya dan kenapa e, mengapa induksi matematika ada dipelajari oleh anak sekalian jadi banyak teknik yang bisa kita gunakan pada saat membuka pembelajaran kemudian yang paling utama adalah menyampaikan tujuan dan kesepakatan kelas nah, karena kenapa bapak ibu tadi pak Wiworo sudah menyampaikan e, sebelum memulai pembelajaran sampaikan manfaat apa yang akan diperoleh oleh diperoleh peserta didik kita jadi, tujuan itu uh, wajib kita. Ada yang menuliskannya di papan tulis, ada yang di slide, ada juga yang menyampaikan, tapi baiknya kita tuliskan supaya anak kita paham bahwa inilah yang akan kita capai nanti, karena uh, kadang kita tidak sadar, Bapak Ibu uh, langsung mengajar masuk ke materi. Baik, anak-anak. Hari ini, siapkan alat tulisnya, buka halaman sekian, kita akan belajar tentang ini. Wah, ini efeknya mungkin ada negatifnya dengan peserta didik kita. Oke, kemudian kesepakatan kelas, kesepakatan di sini maksudnya bapak ibu, karena kita mengacu pada prinsip merdeka belajar. Salah satu unsur di sini yang kita pelajari di KGB itu adalah membuat kesepakatan, artinya kesepakatan bisa dalam hal proses pembelajaran, bisa dalam hal metodenya maksudnya bentuk penilaiannya dan sebagainya. Jadi berikanlah kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan model pembelajaran apa yang mereka inginkan. Jadi untuk materi induksi ini untuk mencapai tujuan tadi, anak-anakku model mau diajarnya dengan seperti apa? Mau belajar mandiri? Mau belajar berkelompok atau mau dijelaskan semuanya oleh ibu? Nah, itu contohnya ya. Kemudian, bisa juga pengalaman saya, Bapak Ibu, teman-teman kita, biasa juga memberikan kesepakatan dalam hal kesepakatan dengan dirinya sendiri dalam sikap dan capaian. Jadi, misalnya, kita berikan KKM, kriteria ketuntasan minimal untuk materi induksi setelah melihat ini tadi profil dan sarana prasarana misalnya 75. Nah, bagaimana analis kalian? Silahkan berjanji pada dirinya sendiri ingin dapat nilai berapa capaiannya yang kalian mau capai ini nilainya berapa? Apakah sesuai KKM 75? Ataukah di atasnya sedikit atau sampai ke 95? Nah, ini sangat memberikan motivasi, Bapak Ibu, ya, kepada uh, anak didik kita. Jika kita mencoba seperti ini, karena pengalaman saya, uh, jika hal ini diberikan, mereka akan terus dan kita ingatkan pertemuan-pertemuan berikutnya, uh, mereka akan termotivasi, ya, akan melihat, "Oh, saya belum sampai, saya akan berusaha seperti ini." Nah, itu contoh, ya, salah satu contoh pada kegiatan awal, kemudian di kegiatan inti. Uh, jadi kegiatan inti ini tadi kita mencoba 4 kali 45 menit. Jika teman-teman membuat RPP-nya 2 kali 45 menit berarti kita materinya kita bagi-bagi. Mulai dari <tuh> tadi pola bilangan mungkin kemudian masuk ke induksinya. <tuh> nah. Mohon <tuh> nah, <tuh> maaf, metode pembelajaran uh, sebenarnya semua metode bagus, semua metode tepat, tidak ada metode yang salah. Jika teman-teman, bapak ibu guru sekalian, menggunakan metode ceramah itu tepat untuk ibu dan untuk bapak ibu dengan siswanya. Menggunakan metode penemuan juga tepat, tanya jawab juga tepat. Nah, yang kalau pengalaman kita mengajarkan induksi, kebanyakan kita sering uh, memperbanyak latihan soal, jadi latihan soalnya bisa kita. Berpasangan dengan temannya bisa juga berkelompok. Jadi, tentunya setiap telah menyelesaikan satu soal pembuktian induksi matematika, kita berikan penguatan. Nah, kemudian di kegiatan akhir itu adalah sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kita mengadakan tes formatif. Jangan nanti kita, misalnya, mengajarkan induksi tiga kali pertemuan. Kita tidak pernah mengecek kemampuan peserta didik. Ya, sekali-kali lah kita sebisa mungkin, jika waktu ada, kita memberikan satu kuiskah atau so, satu soal dijawab bersama atau apakah penilaiannya. Kemudian, kesimpulan refleksi, ya, ini refleksi sangat penting. Nanti kita bahas kemudian, dan jangan lupa menyampaikan topik berikutnya supaya kita penasaran apa yang akan kita pelajari atau bisa jadi. Uh, mereka mempelajarinya lebih duluan. Nah, uh, jadi seperti tadi komponen utama RPP itu ada ada penilaian. Jadi penilaiannya sesuai dengan uh, pedoman penilaian dari Kemdikbud ada tiga yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, bagaimana uh, pelaksanaannya uh, di kelas yang jelas materi tentang pembuktian, tentang induksi matematika tadi sudah disampaikan bahwa e, membutuhkan e, penjelasan, eksplanasi yang memadai. Nah, model pembelajaran atau metode pembelajaran apapun yang kita gunakan yang penting sesuai dengan profil peserta didik kita e, itu tepat. Jika kita sudah e, di langkah kegiatan awal tadi, apa ya istilahnya, jiwa kita guru dengan peserta didik kita sudah menyatu, motivasi dan minat belajarnya sudah kuat, insya Allah model apapun bisa diterima peserta didik kita. Kalau, kalau mereka belum bisa menerima kita, secanggih apapun metode pembelajaran, yakin dan percaya tujuan pembelajaran hanya sedikit persentase yang bisa mencapainya dari siswa kita itu. Nah, salah satunya di sini adalah pembelajaran langsung. Ya, tentunya demonstrasi ya. Jadi kita menyampaikan informasi sesuai dengan tahap-tahapnya, memberikan penjelasan yang runut kepada diri kita, bisa seterusnya dan tanya jawab. Ada diskusi setelah kita memberikan penjelasan Kemudian, jika kita memilih pembelajaran kooperatif, nah, di sini kelebihan e, pembelajaran ko kooperatif itu adalah adanya kolaborasi antar peserta didik kita, jadi baik antara guru dengan peserta didik maupun e, peserta didik dengan peserta didiknya itu sendiri bisa ada tutor sebaya. Karena kenapa, Bapak Ibu, e, kalimat atau e, komunikasi kita sebagai guru? Kadang sulit, bahasa kita ya, sulit untuk diterima peserta didik. Mereka lebih senang dengan bahasa uh, temannya sendiri, mereka lebih mudah mengerti tadi langkah-langkah pembuktian induksi. Dengan induksi matematika, ada beberapa peserta didik, pengalaman saya nih yang lebih senang bertanya dengan temannya kepada temannya. Jadi, di sini uh, kita bisa membiasakan peserta didik untuk berkolaborasi. Kemudian ada juga beberapa teman kita yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi mengajarkan induksi matematika itu bukan langsung, oh baik anak sekalian kita akan belajar induksi matematika, caranya seperti ini, prinsip induksi itu seperti ini. Tapi jika kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah, kita mulai dari permasalahan yang sederhana dulu yang bisa menstimulus, nah, kemudian masuk ke permasalahan kompleks. Nah, dari situ nanti, dari masalah-masalah induksi yang sederhana dan kompleks itulah mereka menemukan bahwa inilah prinsip induksi, cara membuktikan dengan induksi matematika. Nah, begitu juga halnya dengan penemuan terbimbing, hampir sama dengan uh, pembelajaran bermasalah uh, di sini. Jika kita ingin menggunakan metode penemuan terbimbing, alangkah baiknya menggunakan lembar aktivitas. Uh, mungkin di sekolahnya, Bapak Ibu, teman-teman semua menggunakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ada juga yang menggunakan LKS, tapi... Uh, <tuh> Lembar kerja itu harus menuntun peserta didik kita sampai menemukan konsepnya, prinsipnya. Tentunya, teman-teman sekalian, kita harapan kita dalam pembelajaran induksi matematika tetap berpusat pada peserta didik, di mana ada empat kunci kemerdekaan belajar yang disampaikan oleh Ibu Najla Sihab, baik di bukunya maupun yang sering disampaikan di webinar-webinar. Yang pertama adalah komitmen. Nah, bagaimana kita, guru, membangun komitmen kita sendiri sebagai guru dan membangun komitmen peserta didik kita dalam mencapai tujuan? Ya, itu tadi bagaimana komitmen peserta didik kita mampu menjelaskan dan menerapkan induksi matematika. Kemudian, sebisa mungkin ada kolaborasi, jadi kita sebagai makhluk sosial. Janganlah belajar sendiri, jangan pintar sendiri, tapi saling menutupi, saling membantu, dan saling mendukung uh, dengan kerjasama. Kemudian, mandiri. Nah, pembelajaran induksi matematika setelah kita memberikan penjelasan, eksplanasi, atau scaffolding, bimbingan, bagaimana langkah-langkah uh, membuktikan, langkah-langkah induksi matematik, langkah awal, dan induksinya berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk berusaha secara mandiri mencoba eh, apa namanya mengelaborasi atau mengkonstruksi sendiri penyelesaian soal-soal eh, induksi matematika jadi mereka akan mencoba mencari dari berbagai sumber eh, atau mencoba menyelesaikan sendiri soal-soalnya dan yang paling penting adalah reflektif eh, bapak ibu eh, reflektif itu sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran karena eh, bukan hanya untuk kita sebagai guru tapi untuk peserta didik kita juga mengevaluasi mengetahui seperti apa proses yang telah kita lalui itu sangat eh, bermanfaat nah <tuh> dalam proses pembelajaran induksi matematika ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah Pemberian scaffolding, karena kita tahu tadi kita sudah simak sendiri, dan pengalaman dalam mengajarkan induksi matematika. Ada hal yang tadi ada dari penelitian, dari jurnal yang disampaikan oleh Pak Uyuworo, mengapa teman-teman kita, Bapak Ibu Guru, dan mungkin saya juga, ataukah peserta didik kita, ada kesalahan. Jadi, salah satunya itu karena di pemahaman di sifat-sifat operasi bilangan di penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian termasuk perpangkatan yang tadi ada kesalahan kegeliruan mungkin ada faktor lain penyebabnya. Jadi sifat-sifat operasi ini baik komutatif, distributif dan asosiatif itu sangat penting. Ini yang harus kita berikan penekanan kepada peserta didik kita. Sebenarnya materi ini sudah diberikan di SMP mereka, tapi tidak apa-apalah kita mengulangi sebelum agar tidak terjadi kekeliruan fatal pada saat proses pembuktian atau induksi matematika itu sendiri. Nah, ada ini juga kebiasaan mencoret, ya, <laughs> ya karena pemahamannya kurang ya, jadi ini biasa salah. Kemudian pada saat substitusi, nah ini juga ada penggunaan tanda ketaksamaan. Jadi maksudnya di sini tadi kan ada menerapkan induksi matematika pada ketaks uh, ya tadi ini banyak kesalahan uh, peserta didik kita tidak memahami maksudnya. Kemudian tergesa-gesa dalam melakukan pembuktian. Ini kan tergantung uh, motorik atau apa namanya IQ peserta didik kita. Ada memang yang membutuhkan waktu sangat singkat untuk membuktikan induksi matematika. Dengan induksi matematika, ada yang membutuhkan waktu yang lama. Ini yang harus kita pahami sebagai guru, dan yang paling utama, jangan lupa berikan ice breaking atau yang baik itu yang sifatnya relaksasi atau sifatnya matematis. Nah, seperti ini sekali-sekali kita memberikan relaksasi kepada peserta didik. Ini ada satu contoh dari pinterpante.com. Ada berapa angka 4 yang Anda temukan? Nah, ini ada contoh ya. Hanya sekedar contoh, banyak ice breaking, baik itu dalam bentuk gerakan, kata-kata, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita berikan pada saat materi induksi matematika. Nah, ada yang bisa menjawab? Ada berapa angka 4 yang ada di gambar? <laughs> ya, kita lanjut saja, teman-teman. Nah, sumber atau media atau alat pembelajaran yang kita gunakan dalam mengajarkan induksi matematika e, banyak ya, tentunya adalah buku, buku pegangan. Sebenarnya bukan hanya buku ini, tapi e, Bapak Ibu dan peserta didik boleh menggunakan buku-buku lain yang intinya uh, di dalamnya ada induksi matematika kemudian media alat peraga tadi Pak Woro sudah memberikan contoh uh, mungkin Pak Wiworo bisa membagikan memberikan contoh alat peraganya tadi menggunakan kartu domino <tuh> uh, kemudian bisa menggunakan powerpoint atau modul atau slide dan ini tadi jika kita menggunakan Metode penemuan terbimbing atau problem solving, gunakanlah baiknya menggunakan lembar aktivitas karena ini sangat membantu. Jadi, kita tidak menyuap, tidak memberikan secara langsung, tetapi memberikan secara bertahap melalui aktivitas. Jadi, modul materi induksi matematika dan lembar aktivitas itu sangat membantu dalam proses pemahamannya. Nah, selanjutnya, bagaimana evaluasi? Jadi, sudah disampaikan tadi, penilaian itu dapat dilakukan sesuai dengan prinsipnya, uh, assessment for learning, atau uh, assessment of learning. Ya, kita sudah paham semua itu. Jadi, penilaian bisa kita lakukan di awal, pada saat proses, dan setelah selesai pembelajaran di mana aspek yang kita nilai itu memuat sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa refleksi sangat penting, bisa merefleksi, kita dapat merefleksi proses pembelajaran atau ke pemahaman peserta didik kita, ataukah performance guru. Jadi tampilan kita saat mengajar, Kemampuan kita mengelola kelas pada saat mengajarkan induksi matematika itu sangat dibutuhkan refleksi, refleksinya dari diri sendiri dan dari peserta didik kita. Nah, seperti yang kita alami sekarang, kita berada di pembelajaran masa new normal ya, karena ada pandemi COVID-19 dan mudah-mudahan cepat berlalu. Amin. Uh, jadi, sudah beberapa bulan sejak Maret, kalau kita di Provinsi Sulawesi Selatan uh, mengadakan proses pembelajaran melalui uh, jarak jauh. Ya, uh, nah, harapan kita meskipun pembelajaran jarak jauh, tetap mencanangkan, tetap mengharapkan adanya prinsip Merdeka Belajar. Nah, uh, jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan sama dengan tatap muka Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Mengajar e, induksi matematika tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh itu berbeda. Tentunya yang pertama adalah di RPP kita. E di RPP tatap muka biasanya kita menggunakan eh, strategi pembelajaran atau tekniknya atau metodenya itu ada diskusi antar kelompok ada menemukan ada presentase dan sebagainya nah sedangkan di daring di pJj itu tidak semua apa yang ingin kita lakukan sebagai guru bisa digunakan bisa dilaksanakan karena kenapa kondisi tidak memungkinkan tapi kita sebagai guru jangan mengeluh Uh, jangan mencari alasan tapi carilah cara ya baik uh, di RPP daring RPP jarak jauh kita bisa menggunakan uh, strategi PJJ yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada pedomannya mungkin Bapak Ibu sudah membaca selain itu juga ada strategi PJJ 5M dari Uh, kampus Guru Cikal ini sudah dibawakan di ke webinar Kemdikbud oleh Bapak Wiworo dan memodifikasi RPP-nya oleh Pak uh, Rizki Rahmatani. Bapak Ibu yang mungkin pasti sudah menontonnya di webinar hari ketiga kalau tidak salah ya. Telah dipaparkan secara mendetail bagaimana memodifikasi RPP uh, pembelajaran jarak jauh. Nah, materi esensial Apakah induksi matematika adalah materi esensial? Ya, yeah. jelas. <laughs> Sesuai pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, uh, sebisa mungkin di strategi PJJ juga yang dari kampus Guru Cikal, kerjasama dengan sekolah lawan corona itu, uh, memberikan saran bahwa baiknya kita menyederhanakan jadi, bukan menghilangkan kompetensi dasar atau materi, tapi sebisa mungkin materi esensial itu indikator-indikatornya kita sederhanakan, karena banyak hal yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya, pelaksanaan, nah, apakah kita menggunakan berbagai metode tadi? Itu kembali lagi ke profil peserta didik kita. Kondisi peserta didik kita di rumah dan kondisi kita tentunya sebagai guru, metode apa yang paling efektif? Nah, beberapa teman-teman kita, kami juga di Kabupaten Pinrang, dan pastinya teman-teman semua seluruh Indonesia yang koneksi atau jaringan internetnya mendukung, pasti menggunakan beberapa aplikasi seperti kita ini menggunakan Zoom. Ada yang ini yang lagi ngetrend dan memang sangat bagus menurut kami, menggunakan Microsoft Teams, uh, kemudian uh, WhatsApp. Ada juga yang hanya menggunakan aplikasi YouTube di-share kepada anak didik kita, dan banyak sebenarnya ya. Namun, kita harus paham, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa teknologi ini hanya alat. Semua aplikasi secanggih apapun itu hanya alat. Uh, yang menentukan tercapainya tujuan pembelajaran induksi matematika itu adalah kembali ke kita sebagai guru. Jadi, uh, nah apa yang kita butuhkan? Salah ini ada dua contohnya. Kita bisa menggunakan modul, modul ya. Jadi modul bisa kita susun. Uh, modulnya boleh interaktif, uh, boleh dibuka online, boleh juga di print. Jadi karena kita tahu Uh, kondisi peserta didik kita yang kita ajar itu dalam satu kelas sangat heterogen. Ini harus kita sadari, Bapak Ibu. Uh, ada peserta didik kita yang, alhamdulillah, kondisinya sarana prasarana di rumahnya mendukung, internetnya bagus, laptopnya dan uh, pokoknya orang tuanya sangat mendukung. Ada juga peserta didik kita yang uh, terdampak COVID. Mereka tidak harus, uh, mereka tidak dapat mengikuti aplikasi Zoom, Teams dan sebagainya. Jadi kita harus memikirkan semua itu dengan salah satunya adalah menggunakan modul agar mereka bisa mempelajarinya sendiri. Nah, apalagi ada sudah ada beberapa daerah yang sudah masuk zona hijau, uh, pemerintah, gugus tugas sudah mengizinkan boleh tetap muka, tetapi tetap menggunakan protokol Covid-19, jadi ada juga teman-teman kita, Bapak Ibu Guru, di daerah pegunungan sana. Ya, teman-teman, mereka mengunjungi siswanya satu persatu atau per kelompok. Ya, luar biasa perjuangan mereka dalam mengajarkan materinya semuanya. Kemudian, contoh yang salah satu alternatif yang kedua ini, contohnya adalah video tutorial. Jadi, video tutorial Bapak Ibu. Sebisa mungkin, videonya adalah rekaman kita sendiri. Jadi, uh, alhamdulillah, ya, di internet sudah sangat banyak. Uh, jika kita tetap menggunakan sumber, mencantumkan sumbernya, insya Allah kita tidak plagiat. Uh, dan teman-teman yang berbagi pastinya ingin uh, video tutorial yang mereka bagi, mereka share di YouTube-nya, itu uh, ingin dimanfaatkan untuk guru dan peserta didik. Jadi untuk materi induksi matematika, video tutorialnya bisa kita uh, merekam diri, uh, diri merekam penyelesaian soal-soal tadi, langkah-langkahnya pertahap, bisa juga uh, streaming jika me, kondisi kita memungkinkan. Jadi uh, banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian evaluasinya. Nah, <clears throat> bagaimana strategi pembelajaran jarak jauh induksi matematika untuk khusus untuk induksi matematika? Seperti tadi, ada pedoman dari Kemdikbud, ada pedoman 5M dari KGC dan Sekolah Lawan Corona. Ini yang sudah kita simak di webinar awal-awal itu, webinar guru belajar. Yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Jadi, ada 5M. Nah, di sini maksud dari pernyataan "memanusiakan hubungan" adalah uh, intinya bagaimana kita memahami peserta didik kita agar mereka merasa nyaman dalam belajar induksi matematika. Ini yang harus kita tahu, misalnya tadi, uh, sarana dan prasarana di rumah, apakah ada mereka menggunakan handphone, laptop, apakah mereka menggunakan wifi atau data seluler, kuota yang mereka beli. Ini yang harus kita petakan dulu. jangan sampai kita asyik mengajar melalui Zoom atau melalui aplikasi-aplikasi, tapi ternyata itu menyiksa nadi di kita. Jangan sampai ada siswa kita yang tidak mampu membeli kuota. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, selain itu, kemampuan dasar matematika. Kita tahu bahwa materi induksi di kelas 11 induksi matematika tadi membutuhkan beberapa materi prasyarat yang harus uh, termasuk barisan sebenarnya. Nah, sebenarnya ini sudah diberikan di SMP, barisan dan deret sudah uh, meskipun di SMA uh, belum di kelas 10 nah tentang operasi bilangan sebenarnya kita sangat uh, perlu memahami apakah siswa kita dalam satu kelas itu sudah menguasai operasi sifat-sifat operasi bilangan nah, ini karena ini syarat uh, kompetensi dasar lah maksudnya hal-hal yang harus dipahami lebih awal oleh peserta didik kita uh, kalau kami Pengalamannya itu menggunakan pretest, jadi sebelum terlalu jauh mengajarkan matematika, itu baiknya teman-teman mengadakan pretest dulu supaya bisa memetakan kemampuan dasar peserta didik. Baik, kemudian yang kedua adalah memahami konsep bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi, mampu melaksanakan, atau membuktikan pernyataan matematis dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Ini yang terkait dengan strategi yang kita gunakan. Kemudian membangun keberlanjutan, mengaitkan beberapa elemen dan termasuk bagaimana aplikasi induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya ini. Kemudian Memilih tantangan, nah, karena kita ingin kemandirian peserta didik, berilah dia kesempatan uh, memilih tantangan dalam mengembangkan diri. Uh, salah satu contoh dalam pembelajaran induksi matematika, uh, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba sendiri. Sebelum kita berikan eksplanasi, itu maksudnya kemudian memberdayakan konteks jadi uh, ini membedayakan konteks memuat pengetahu uh, proses pembelajaran dan penilaiannya jadi uh, tadi dari profil profil peserta didik setelah kita ketahui kondisinya seperti apa uh, dalam proses pembelajaran kita berdayakan apakah dia menggunakan internet atau offline uh, dan tugas-tugasnya uh, untuk ini mendukung melihat kemampuan pemahaman induksi matematikanya penilaian yang kita lakukan itu harus mempertimbangkan beberapa hal termasuk tadi profil dan sarana dan Bapak Ibu teman-teman sekalian kami sarankan untuk melakukan penilaian jangan seragam untuk semua peserta didik apalagi di kondisi darurat ini di masa pandemi ini jadi Tugasnya boleh bervariasi. Yang paling utama itu adalah kriteria. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke peserta didik. Tugasnya boleh bervariasi, jadi misalnya menilai keterampilan induksi matematikanya boleh menggunakan proyek portofolio atau tugas-tugas sederhana. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik kita ada yang hanya ingin menulisnya di buku secara runut, langkah per langkah dalam menyelesaikan soal, kita juga boleh menggunakan, anak didik kita boleh menggunakan video. Jadi mereka merekam dirinya dalam menyelesaikan soal-soal induksi. Boleh voice note, suara saja. Tapi yang ingin dijelaskan itu dikirim ke kita, ke guru. Jadi jangan menuntut oh baik anak-anak setelah kita menjelaskan, setelah kita diskusi dan tanya jawab tentang induksi matematika, sekarang tugasnya adalah membuat video ya atau membuat powerpoint yang kontennya isinya adalah proses pembuktian, langkah harus bertahap. Nah, sebisa mungkin sesuaikanlah dengan kondisi lingkungannya. Baik, uh, bagaimana ini juga yang sangat penting: aplikasi induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari, uh, salah satunya ini ada dari buku siswa uh, dengan ini ATM. Ya, teman-teman uh, pasti sudah uh, membaca dan pasti sudah memberikan, karena kita sudah masuk ke pekan kedua proses pembelajaran. Uh, <tuh> Jadi kita lanjut. Uh, ini pertanyaan apa yang bisa muncul dalam pembelajaran induksi matematika? Nah, mungkin ya, atau pernah Bapak Ibu alami salah satunya itu? Oh, ini ada dua. Uh, mengapa harus dimulai dari n sama dengan satu? Ya, tadi, langkah basicnya, langkah dasarnya itu. Uh, n sama dengan satu kita mengambil. Nah, apakah harus n? Bapak bisa jadi ada di antara peserta didik kita yang menanyakan hal ini. Nah, salah satu alternatif kita, misalnya ini kita coba membuktikan 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 itu sama dengan formulanya 2n pangkat 2 tambah n. Nah, kita mencoba memberikan ke peserta didik anak-anak kalau kita menggunakan n sama dengan satu, ya jelas benar. Ini sama dengan tiga, ya di sini tiga. Nah, jika n sama dengan dua puluh, bisa juga kita hitung dua kali dua puluh pangkat dua tambah dua puluh. Hasilnya berapa? Kemudian, kalau n-nya seribu dua kali seribu pangkat dua ditambah seribu berapa? Nah, ini bisa uh, dengan memberikan contoh-contoh seperti ini, alternatif seperti ini, uh, nah kita akan menjawab dengan sendirinya bahwa mengapa harus dimulai dari N sama dengan 1 sebelum kita memberikan uh, menjelaskan bahwa itu adalah prinsip. Nah, kemungkinan pertanyaan yang kedua adalah mengapa variabel N yang diganti dengan K dianggap benar? Ya, ini langkah induksi ya angka kedua. Nah, ini adalah sebagai hipotesis induktif mengasumsikan bahwa PK benar untuk sebarang K bilangan asli atau bilangan bulat positif, seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Wiworo. Nah, selanjutnya bagaimana penilaian pembelajaran induksi matematika? Sudah kita pelajari bersama tadi bahwa eh, penilaian itu ada tiga, ada pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Apakah penilaian tatap muka daring eh, maaf eh, online sama dengan penilaian pada saat kita tatap muka? Ya, tentunya aspek yang kita nilai sama saja, tapi mungkin teknik penilaian yang berbeda karena kondisi memang sangat berbeda. Nah, yang pertama adalah Penilaian pengetahuan jadi, tentunya uh, tujuan yang ingin kita capai di sini adalah bagaimana peserta didik kita dapat membuktikan pernyataan matematika dengan induksi matematika, jadi sesuai dengan tahap-tahap uh, yang paling umum untuk mengetahui pemahamannya atau kemampuannya adalah menggunakan tes tertulis atau uraian. Uh, jadi, kriterianya jelas sesuai dengan prinsip pembuktian atau e, prosedur pembuktian induksi matematika. Bapak ibu e, ini sudah menjadi hal biasa dan selalu kita gunakan sebelum melakukan penilaian adalah menyiapkan kisi-kisi dan pedoman penskoran. Tentunya, e, umpan balik harus kita siapkan juga. E, nah, e, apakah induksi matematika bisa kita ukur? kemampuan induksi matematika dengan pilihan ganda ya tentunya kembali kepada diri kita masing-masing apakah bisa diukur itu juga mungkin sebagai salah satu alasan mengapa induksi matematika tidak ada di ujian nasional dihapus ya apalagi ujian nasional sudah dihapus baik kita lanjut nah uh, tadi uh, kisi-kisi dan pedoman penskoran itu kenapa haru, e, harus jangan sampai kita kewalahan pada saat menilai, pada saat mengoreksi. Ini ada contoh, ini dari di modul yang diberikan oleh Pak Wiro Tunjukkan dengan induksi matematis bahwa ini tadi sudah dijelaskan ya untuk sebarang bilangan bulat non negatif n. Nah, jika ini kita berikan ke peserta didik sebagai salah satu soal tes formatif maupun sumatif eh, bagaimana cara kita mengukurnya mengetahui apakah peserta didik kita bisa atau tidak nah ada contoh pen, eh, pedoman penskoran jadi kita tahu bahwa di eh, membuat pedoman penskoran itu ada banyak cara kalau menurut pak Marimar Dabi itu yang sering saya baca ada pedoman penskoran analitik dan uh, pedoman penskoran holistik, jadi mereka jadi tujuannya itu berbeda nah, karena kenapa uh, ya, kita mulai dari sini penskoran analitik nah, jadi ini mohon izin Pak Wiworo, ini tadi saya ambil dari uh, modulnya Bapak jadi misalnya dijawab dengan langkah-langkah seperti ini pengalaman Bapak Ibu guru teman-teman semua ada memberi skor ini ada yang per baris per item per satu kata kunci ini diberikan skor bahkan saya pernah menemukan teman kita langsung skornya 20 atau 100 nah ini belum jelas kalau seperti itu kita tidak jelas apa sebenarnya yang mau diukur jadi, ini salah satu contohnya. Jadi, kita memberikan skor setiap tahap sampai kepada kesimpulan. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan bobot. Jadi, kalau misalnya di langkah dasar, apakah berbeda bobotnya dengan langkah induksi? Induktifnya, Bapak Ibu juga bisa memberikan bobotnya, ataukah misalnya soalnya terdiri dari tiga nomor. Apakah nomor butir pertama, kedua, dan ketiga bobotnya sama itu dikembalikan kepada Bapak dan Ibu? Nah, saya kira ini sangat bermanfaat jika kita menggunakan pedoman penskoran, karena kita menghindari adanya subjektivitas dalam memeriksa atau mengoreksi pekerjaan. Kemudian, yang kedua, pedoman penskoran holistik. Nah, ini mengapa kita perlu karena mengajar itu bukan hanya menginginkan skor. Jadi peserta didik kita kita tidak menuntut uh, harus dapat sekian, tidak sesuai dengan KKM atau grade atau peringkat, tidak. Tapi kita membutuhkan informasi-informasi lain dalam pengambilan keputusan. Uh, maksudnya begini. Apakah kita ingin mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik kita dalam melaksanakan dalam memahami langkah dasar atau langkah induksi. Ini ada contoh alternatif dari teman kita, saya ambil di internet contoh yang dibuat teman. Jadi Bapak Ibu boleh berkreasi sesuai dengan aspek-aspek yang mau diukur. Nah, kalau teman kita ini ada langkah dasar, dia petakan langkah induksi dan di bagian kesimpulan. Nah, di sini jika jawaban benar, dia berikan skornya 5. Dan seterusnya ya. Begitu pula di langkah induksi. Ini Sudah menghubungkan penyelesaian dengan langkah induksi, namun terdapat sedikit kekeliruan. Jadi kalau ada yang ditemui seperti ini, skornya sekian. Jadi teman-teman, ini bukan tentu bukan hal yang pasti tapi kembali ke kita apa sebenarnya yang kita mau ukur apa yang kita ingin evaluasi dari proses pemahaman peserta didik kita. Nah, yang paling penting ini kesimpulan. Ya, jangan sampai sudah membuktikan n sama dengan satu, kemudian k dan k tambah satu, tapi lupa menyimpulkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya mengenai penilaian keterampilan. Jadi karena kompetensi dasar 4 itu bagaimana menerapkan induksi matematika dalam penyelesaian masalah. jadi di sini terampil. Bagaimana terampil keterampilan dalam matematika Bapak Ibu pasti sudah memahami semua unsur-unsur apa yang akan kita ukur. Nah, di pedoman pedoman penilaian dari Kemdikbud ada beberapa bentuk penilaian keterampilan ada portofolio proyek uh, apa banyak ya macam-macamnya nah ini kembali ke konsep memanusiakan hubungan bagaimana kondisi peserta didik kita uh, kesepakatan yang mau ditugas bentuk tugas apa yang mereka sepa, uh, inginkan kemudian bagaimana dengan penilaian sikap Aspek yang dinilai khusus pada mata pelajaran eh, pada materi induksi matematika ada beberapa teman-teman boleh berkreasi sesuai dengan kapasitasnya atau kondisi di kelas. Aspek apa yang kita nilai? Salah satu ini ada beberapa contoh misalnya ketelitian, rasa ingin tahu, kedisiplinan, kolaborasi dan kemandirian kita tahu bahwa sikap ada dua, ada sikap spiritual dan sikap sosial. Kalau di Rapor ya. Nah, sebenarnya itu tepat. Namun kita kembali kepada pendidikan karakter. Jadi selain mengajarkan matematika, juga tetap berfokus pada bagaimana pembinaan karakter. Karena sebenarnya Bapak Ibu materi induksi kita bisa digantikan oleh teknologi. Diajarkan tanpa ada kita pun peserta didik bisa memahaminya karena di internet sudah sangat banyak, tapi mengenai karakter, insya Allah guru masih tetap dibutuhkan. Nah, tentunya yang kita persiapkan adalah rubrik atau pedoman pasporan juga sama dengan pengetahuan tadi. Contoh di sini, jika kita ingin melihat kedisiplinan belajar, ada beberapa indikator yang bisa kita sepakati dengan peserta didik. Jadi jangan lupa disepakati bersama. Ini contoh ya, peserta didik hadir tepat waktu, mematuhi tata tertib, menjaga kenyamanan, disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas matematika. Kemudian rasa ingin tahu. Salah satu, ini ada dua indikator ya. Salah satunya bertanya kepada guru atau kepada teman. Ya, bagaimana mengukurnya? di kementerian sudah ada pedoman ya sudah ada pedoman penilaian keterampilan bisa kita uh, dalam bentuk angka atau huruf sesuai dengan kriteria. Nah uh, hal yang terakhir yang paling penting dalam pembelajaran itu adalah refleksi uh, ini jadi refleksi proses bisa kita lakukan apakah itu dengan penilaian diri ataupun penilaian antar teman atau observasi langsung dari Bapak dan Ibu guru. Jadi misalnya tadi ingin menilai kedisiplinan atau pemahamannya, pengetahuannya atau keterampilannya boleh observasi, boleh penilaian diri, tergantung waktu yang kita gunakan. Jadi misalnya ini refleksi pemahaman kemudian di sini sangat dibutuhkan peserta didik kita mencatat atau mengungkapkan mengkomunikasikan prosedur pembuktian yang telah dilakukan kebenarannya ketepatannya atau kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan mereka harus tahu mereka harus sadari ataukah bisa juga terkait semangat atau motivasi belajarnya Bagaimana minat belajar mereka pada saat materi induksi matematika ini harus kita gali dari peserta didik kemudian salah ini ada contohnya juga saran untuk perbaikan cara mengajar guru nah sikap positif atau negatif apa yang telah kita perbuat pada saat mengajarkan induksi matematika ini sangat penting bagi kita seorang guru Bapak Ibu ya memperoleh umpan balik dari peserta didik jika waktu tidak memungkinkan, bisa menggunakan simbol seperti ini. Bagaimana, Anadi? Kita silahkan memilih mau emoticon yang mana hari ini. Setelah kita belajar induksi matematika, apakah bad mood atau enjoy? Ya, seperti itu ya. Jadi, tergantung waktu. Kemudian, pada saat setelah melakukan penilaian, setelah refleksi, jangan lupa memberikan umpan balik jangan ter, selalu setiap saat memberikan tugas apalagi di masa pandemi ini pahamilah anak didik kita mengertilah, jangan menyulitkan orang lain, apalagi mempersulit diri sendiri, jangan lupa memberi umpan balik karena uh, bisa memuat kualitas kerjaan peserta didik jangan lupa, jangan membandingkan membandingkan hanya untuk kebutuhan diri sendiri, jangan mengatakan kepada peserta didik Nah langkah induksi matematika yang kedua uh, tidak baik beda dengan si A. Uh, dia sangat mantap dalam proses aljabarnya tidak boleh ya bapak ibu umpan baliknya seperti itu. Uh, jadi salah satunya umpan balik bisa di perbandingan cara kerjanya. Apalagi kalau dia portofolio, uh, ya sekira itu fungsinya memberikan motivasi atau Meningkatkan hasil belajar, jadi membantu mengungkap kesalahpahaman. Yang paling intinya adalah bagaimana peserta didik menerima dan bertindak atas umpan balik yang kita berikan. Jangan hanya menerima umpan balik dalam bentuk bintang, nilai, atau komentar, tetapi mereka tidak melaksanakan, tidak mencoba bertindak atas umpan balik itu. Uh, saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, mari memaknai setiap langkah pembuktian matematis. Dengan prinsip induksi karena setiap langkah ada makna tersirat di dalamnya, ada melatih daya ingat, kritis dan sebagainya sudah disampaikan tadi oleh Pak Wiboro. Uh, makna hidup luar biasa yang sangat mendukung pada masa depan peserta didik dalam menyelesaikan persoalan hidupnya kelak. Jadi Bapak Ibu janganlah kita mengajar untuk kebutuhan saat ini. Jadi di kepala kita, di benak kita, cita-cita kita, RPP dan proses proses pembelajaran adalah untuk masa depan anak didik kita. Bukan hanya mengejar nilai, tetapi nilai-nilai. Dan jangan lupa, bukan hanya kemampuan menyelesaikan soal-soal saja, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan hidup dengan induksi matematika. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, mohon maaf banyak sekali kekurangan. Uh, siap menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian uh, kepada Ibu Sulis terima kasih saya kembalikan ke Ibu Sulis mohon maaf waktunya lewat terima kasih Ibu Ida Rahma uh, demikian Bapak Ibu sekalian presentasi uh, paparan dari Ibu Ida Rahma Ibrahim SPD MPD dari SMA Negeri 11 Pinrang Sulawesi Selatan yang juga aktif di komunitas guru belajar Pintang tentang merancang pembelajaran dan penilaian induksi matematika Tadi disampaikan uh, lengkap sekali bagaimana kita membuat mempersiapkan RPP dan penilaian kita semua harus mengawali dengan mengetahui profil peserta didik tujuan pembelajaran bentuk penilaian dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi bahwa uh, kita selalu harus berpusat pada peserta didik komitmen pada tujuan kolaborasi mandiri serta reflektif. Uh, berikutnya akan kita buka sesi tanya jawab untuk yang pertama akan kita buka untuk baca bacakan untuk tiga penanya dari slideo. Jika memungkinkan akan kita buka sesi kedua dari para teman-teman yang sudah resen dan selanjutnya kita lihat saja nanti perkembangannya apakah mencukupi waktunya atau tidak. Untuk penanya dari slideo saya bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Sinta AM. Maaf, saya mau tanya. Adakah pola suatu barisan yang tidak dapat dibuktikan dengan induksi matematika? Jika ada, seperti apakah pertanyaan, seperti apakah bentuk contoh barisan tersebut? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak muhayat Pertanyaannya, untuk membuktikan P dalam kurung 1 berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Boleh tidak dilakukan dengan langkah mundur, istilahnya Pak Wiworo? pertanyaan yang ketiga dari Ibu Sakina di Sumatera Selatan. Pertanyaannya, bagaimana cara agar dapat menstimulus siswa untuk bernalar sehingga mereka dapat menentukan pola maupun langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika? Kita persilakan Bapak Wiworo untuk menyampaikan responnya dan nanti kemudian disambut oleh Ibu Ida Rahma. Dipersilakan Pak Oke, okay, terima kasih. Eh uh, yes, sudah. Jelas sudah, sudah ya? Sudah, iya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, mungkin eh uh, jadi gini, untuk yang pertama kan adakah pola suatu barisan yang tidak dapat dibuktikan dengan induksi matematis ya. <laughs> mungkin kita melihat eh uh, di sini ya bahwa eh uh, sebentar saya cek dulu induksi Nah ini jadi uh, induksi matematika itu hanya uh, metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang penting pada bilangan bulat positif atau bilangan asli jadi dia yang jadi hanya untuk bilangan bulat jadi khususnya bilangan bulat yang positif atau bilangan asli jadi kalau misalnya barisan yang bukan dua bilangan bulat ya mungkin tidak pas kalau dengan induksi matematik mungkin dengan metode pembuktian yang lain misalnya bisa dengan apa namanya dengan kontradiksi mungkin dengan kontraposisi atau dengan pembuktian langsung atau metode yang, yang lain. Jadi, uh, sekali lagi, induksi hanya terbatas untuk membuktikan pada bilangan asli atau bilangan bulat positif. Nah, nanti masalah nanti nilai A-nya itu bisa satu atau bisa tidak sama dengan satu. Mungkin itu yang menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua, untuk me P1 uh, berlaku untuk n kapal untuk dengan langkah mundur walking backwardnya uh, mungkin uh, dalam konteks ini mungkin agak kurang pas kalau dengan bergerak mundur karena uh, di sini kita kita menggunakan uh, metode induksi induksi matematis jadi uh, kalau walking backward atau bergerak mundur itu mungkin untuk metode pembuktian yang yang jenis yang yang lain yang akan lebih lebih pas Oke, jadi di sini kita akan lebih ke arah bergerak majunya kemudian yang ketiga bagaimana menstimulasi siswa untuk bisa mengembangkan e, bernalar. Nah, ini yang yang cukup menarik karena di sini jika mungkin perlu saya garis bawah bahwa yang namanya pembuktian e, kebetulan di sini mungkin materinya adalah materi untuk SMA kelas 11, tetapi sebenarnya e, apa namanya? jiwa dari pembuktian itu juga harus dimiliki oleh semua guru matematika, baik guru SMA, SMK, SMP bahkan mungkin guru kelas JSD karena kalau tadi kita lihat yang di ini yang di NCtM ya yang di Amerika ini sejak dari PAUD sampai kelas 12 itu siswa sudah dikembangkan kemampuan eh, bernalarnya bernalarnya bukan berarti terus siswa harus bisa membuktikan bukan tapi bagaimana sejak dini siswa sudah dikembangkan kemampuan eh, bernalarnya nah ini sehingga mungkin gini Misalnya kalau untuk dari jenjang yang dasar dulu misalnya untuk siswa SD misalnya, SD kelas 1 lah. Mungkin selama ini kita di Indonesia masih agak apa ya, asik ya dengan hitung-menghitung sampai bilangan yang besar-besar. Tapi jarang sekali eh permasalahan yang mengembangkan bernalar. Eh, padahal sebenarnya mungkin cukup gampang aja misalnya gini. Eh, Siswa bisa diberikan gambar, bisa berupa gambar kelereng atau gambar permen atau apalah yang yang ada sekitar eh, siswa, atau mungkin malah eh, dengan bendanya langsung ya. Di gambar pertama ada satu kelereng misalnya, kemudian di gambar kedua ada dua kelereng. Nah, gambar ketiga ada tiga kelereng, gambar keempat ada empat kelereng. Nah, kemudian siswa diminta untuk menyimpulkan bisa, nah. Di gambar kelima ada berapa klereng yang ada? Nah siswa kan akan benar akan menyimpulkan benarlah di situ. Ternyata dari pola yang muncul, dari pola yang muncul di gambar kelima akan ada lima klereng. Berikutnya, setelah yang dasar itu sudah dibiasakan, kita agak meningkat. Misalnya di gambar pertama ada mungkin ini untuk yang kelas 2 SD misalnya, di gambar pertama ada satu klereng atau satu permen nah di gambar ke dua ada tiga permen di gambar ke tiga ada enam permen nah kemudian di gambar ke empat kira-kira ada berapa permen yang yang akan muncul nanti nah siswa akan akan benalar akan mencoba menyimpulkan di sini yang ditekankan adalah bukan berupa rumusnya bukan bukan rumusnya tapi bagaimana siswa menyimpulkan dari pola yang muncul Nah, dalam ini siswa akan mencoba benar bagaimana terbentuknya banyak kelereng di gambar-gambar berikutnya itu. Misalnya dari satu ke tiga, tiga ke enam misalnya. Nah, kalau misalnya mungkin masih agak berat dengan tipe seperti itu, mungkin agak bisa di agak bisa disederhanakan model-model permasalahannya. Yang penting ada siswa itu akan akan terkembangkan kemampuan bernalarnya. Dan uh, jangan langsung terjebak di UN sama dengan berapa N tambah berapa, bukan-bukan itu, itu itu nanti urusan di SMA atau di SMA. Tapi sejak dini di uh, bagaimana bernalar uh, apa namanya uh, mencari pola, mencari pola. Nah, nanti di SMA, di SMA baru siswa bisa membuat apa generalisasinya atau membuat bentuk umumnya. Tapi kalau di jenjang yang awal untuk mensimulasi itu. Dengan gambar-gambar itu, gambar pertama ada sekian benda, gambar kedua sekian benda itu itu salah satu contoh. Masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, sehingga kalau misalnya kita itu sebagai guru misalnya sering membuka atau sering membaca berbagai referensi dari berbagai sumber gitu dari berbagai negara, kita akan akan punya banyak ide lah, akan punya banyak ide untuk sebagai apa bahan belajar di situ. Mungkin itu uh, untuk yang pada ketika baga bagaimana menstimulasi siswa untuk mengembangkan kemampuan uh, bernalar. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wiwara. Silakan Ibu Ida Rahma untuk menambahkan. Uh, iya. Terima kasih uh, untuk pertanyaan pertama dan kedua sudah dijawab oleh Pak Uro. Ketiga juga sudah. Uh, saya hanya sedikit menambahkan untuk uh, pertanyaan yang ketiga tentang memberikan stimulus atau uh, ransangan kepada peserta didik dalam uh, memahami atau meng meng mengikuti prinsip-prinsip atau langkah induksi tadi. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Woro tentang media. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan media. Karena itu sangat bermanfaat, beda jika kita hanya berkata-kata dengan ada benda yang kita gunakan atau bisa menggunakan gambar. Nah, itu sangat penting karena peserta didik dapat menghubungkan, seperti tadi, dalam memahami pola kita tidak langsung ke matematisnya ke simbolnya, tetapi menggunakan contoh-contoh di lingkungan sekitar, atau apa yang sudah ada di peserta didik, sudah dipahami sebelumnya, mereka mengenalnya. Belum kita masuk ke matematisnya, jadi sama halnya dengan menyampaikan tujuan pembelajaran di awal atau manfaat mempelajari matematika, mempelajari induksi. Jika kita apa, maksimal dalam penyampaian tujuan ini, tujuan atau manfaat mempelajarinya, insya Allah dari kita fokus dalam belajar, termasuk dalam pemberian latihan-latihan. Sering-seringlah kita memberikan yang mulai dari. Uh, sederhana. Maaf, uh, Sederhana, konsep yang sederhana. Uh, kemudian, cara belajar. Nah, ini yang harus juga kita sepakati. Uh, cara belajarnya. Berikanlah kesepakatan. Jadi, konsep Merdeka Belajar itu adalah berikan kebebasan atau kesepakatan belajar di awal. Jadi, boleh anak didik kita belajarnya bukan hanya mendengarkan penjelasan guru. Uh, tapi, boleh mereka menggunakan video apa yang mereka sesuai dengan minat boleh mereka belajar di ruang kelas jadi tidak serta merta hanya duduk mendengarkan kita di kursi melalui papan tulis langkah per langkah boleh berikanlah kesepakatan kepada anak didik yang penting kita sepakati bersama apakah itu tidak mengganggu dan merugikan jadi bisa saja anak didik kita menggunakan YouTube jika mereka lebih asik dengan YouTube atau belajar di taman dengan sesamanya jadi dalam pembelajaran jangan terlalu fokus dengan model-model tradisional. Marilah kita membuka diri, membuka wawasan bahwa kesepakatan belajar sangat penting dan memahami karakteristik peserta didik kita sendiri itu sangat penting. Karena kita tahu anak didik kita di kelas, misalnya 35 orang belajar matematika itu sangat heterogen. Kita harus pahami itu. Saya kira itu bapak, ibu memberikan stimulus. Jadi apakah dari kemauannya, dari pengetahuannya, atau dari segi kesempatan dan kesepakatan? Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Ida Rahma. Selanjutnya sesi kedua akan saya bacakan tiga pertanyaan dari Slido dan nanti jika memungkinkan akan saya buka sesi ketiga dari penanya yang raise hand di di grup di Zoom. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Sugiyem. Dalam pembuktian kebenaran di N sama dengan K1, boleh tidak menggunakan prinsip mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan atau variabel yang sama? Kemudian, pertanyaan dari anonimus, yang di atasnya adalah: apakah ada masalah-masalah dalam induksi matematika yang dapat disajikan secara kontekstual agar peserta didik dapat tertarik dalam menyelesaikan masalah? Pertanyaan yang ketiga, aninomus di bawahnya. Pertanyaannya, kenapa induksi matematika diberikan sebelum materi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri di kelas 11? Dipersilakan Bapak Wiworo. Oke, terima kasih ya. Yang pertama pertanyaan yang terakhir dulu yang ke-6 atau ketiga di saya kedua ya. Mengapa kok induksi KD-nya itu diberikan e, sebelum materi barisan deret ya. Nah ini terus saya juga tidak tahu ya mengapa kok di kurikulum 2013 itu urutannya kok jadi e, terbalik. Ya. Jadi, e, tapi gini, di SMP itu siswa sudah belajar tentang pola pola-pola bilangan, pola-pola pola bilangan. Sehingga mungkin eh, itu sudah sudah bisa dianggap sebagai satu prasyarat. Tetapi sekarang gini, kalau misalnya memang saya agak lupa mungkin Bu, nanti, Bu Ida bisa menambahkan nanti itu kalau yang barisan dari di kelas 11 juga Bu Ida ya. Iya, Pak. Yang kalau di barisan dari itu di SMA di kelas 11 juga ya, tapi agak di tengah-tengah ya. Iya, tengah -tengah, betul. Ya? Ya, betul. Ah, uh, dan matriks. Oke. Ya, ya. jadi uh, guru di satu sekolah nanti bisa sepakat di guru-guru guru kelas 11 untuk matematika bahwa sebelum nanti siswa itu belajar KD induksi eh uh, oleh KD yang barisan deret sehingga di apa? di diubah urutannya. Jadi KD barisan deret dulu kemudian baru KD induksi. Karena memang betul kalau kalau sekiranya itu uh, apa namanya? Uh, induksi itu kemudian baru barisan deret, agak-agak terbalik sedikit. Jadi satu solusi yang bisa dijalankan adalah memutar kadinya. Jadi berikan dulu uh, belajaran dulu KD tentang barisan deret, kemudian baru uh, KD tentang induksi. Dan mungkin juga perlu diketahui oleh teman-teman uh, guru SMA bahwa kalau kita mencermati uh, daftar KD-KD yang ada di Permendikbud, saya agak lupa nomornya berapa, yang bisa dilihat ya, itu. Uh, agak beda dengan yang sebelumnya kalau yang sebelumnya kan di SMP siswa sudah mempelajari tentang barisan dan deret aritmatik dan geometri nah tetapi uh, kemudian di di SMA tinggal diperdalam tetapi untuk yang K-13 ini uh, di SMP siswa itu baru belajar tentang pola bilangan saja jadi dia belum belum mengenal kalau di kd-nya dia belum tahu apa itu barisan dan deret geometri dan, dan aritmetika sehingga itu baru akan diberikan di SMA sehingga uh, itu juga perlu perlu kita cek juga ya jadi uh, apa namanya untuk yang tren terakhir itu bisa dengan cara membalik urutannya membalik urutannya berikan dulu kd tentang barisan deret aritmetika dan geometri baru satu baru induksi supaya nanti bisa bisa apa uh, terstruktur uh, urutannya kemudian untuk yang pertanyaan nomor 5 atau nomor 2 di sesi kedua ini masalah kontekstual untuk uh, induksi. Nah, di buku siswa kelas 11 tadi pun sudah sempat ditunjukkan oleh Bu Ida bahwa ada juga masalah kontekstual yang tidak selurus yang berupa itu atau berupa bentuk simbol-simbol, bisa berupa tadi apa namanya? ya masalah sistem ATM ya. Atau ini saya juga uh, membaca di beberapa buku matematika diskrit yang dari uh, luar itu mis eh uh, kemarin sempat mau saya tuangan cuma wah nanti saya khawatir waktunya nggak cukup ya. Jadi misalnya gini, kita hanya punya eh uh, cuma sayangnya kalau di Indonesia itu uangnya terlalu besar ya apa namanya? eh uh, nolnya terlalu banyak. sehingga <gih> ya? tidak ada uh, kita kehilangan apa? Uh, uang untuk bermain matematika. <gih> <gih> kalau misalnya kita masih pakai sen itu, misalnya masih pakai punya sen itu ya. Misalnya kita hanya punya uh, uang sekumpulan uang 3 sen dan uang 5 sen misalnya. Nah, tapi nanti bisa disesuaikan aja, bisa disuikan. Itu uh, bagi apakah uh, kita hanya punya 3 sen dan 5 sen. Uh, apakah betul uh, kita bisa membentuk uang sebanyak 8 sen, 9 sen, 10 sen, 11 sen sampai sekian banyak sen hanya menggunakan keping-keping 3 dan 5 sen itu kalau kalau di negara lain yang masih ada uang sen agak enak untuk memainkan di tapi kalau kita yang nolnya itu banyak di agak-agak agak repot juga gitu jadi itu contoh konteks itu dan juga ada lagi eh uh, saya dulu sempat pernah membuat alat peraga untuk uh, tromino jadi uh, bayangkan suatu papan catur ya papan catur kan delapan kali 8 ya apa namanya petanya itu ya Kemudian kita punya tromino adalah uh, semacam keping yang dia ada tiga 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 keping berbentuk L gitu berbentuk L berbentuk L gitu. Nah, nah kemudian uh, diminta untuk membuktikan bahwa papan catur 8 kali 8 itu dapat setelah salah satu petaknya ditutup dengan satu petak hitam itu ya. Uh, buktikan bahwa sisa petak yang masih belum tertutup dapat ditutup dengan sekian banyak L-tromino itu itu dulu sempat sempat kami buat atau raganya, cuma uh, terus mungkin karena kurang terkembangkan sehingga uh, agak ya uh, tidak jarang atau jarang terlalu lagi jarang terbahas lagi itu beberapa uh, masalah kontekstual ya yang dalam arti gini kontekstual di matematika juga harus kita pahami tidak selalu harus yang terkait dengan kehidupan sehari hari ini yang yang juga perlu Bapak, ibu, atau teman-teman, eh, apa namanya, eh, ketahui bahwa, eh, konteksual di matematika, eh, tidak selalu harus, harus yang selalu harus yang, harus yang terkait dengan sehari-hari. Bisa saja konteksnya adalah konteks di matematika itu, karena kalau di SD mungkin memang kita harus, harus mencari yang konteks yang konkret yang sehari-hari. tapi kalau di SMA misalnya tidak semuanya bisa dikontekskan yang, yang sehari-hari, misal contoh yang konteks contoh contoh yang contoh yang ya susah sekali tapi kalau kalau ya kalau misalnya konteksnya kita bawa lagi ke apa namanya ke pengalaman belajar yang sudah pernah dipelajari sebelumnya nah itu akan masuk nah pemfaktoran adalah dari memvari bentuk aljabar dia konteksnya dari eh pemfaktoran bilangan nah jadi tidak selalu kontekstual di matematika itu harus selalu terkait dengan yang sehari-hari usahakan kalau bisa memang mencari yang sehari tapi kalau memang tidak bisa ya tidak usah dipaksakan nanti malah justru malah mengada-ada malah lucu gitu. Jadi ada ada banyak ya contoh konteksual yang nanti silahkan bisa di uh, cari di beberapa buku tentang diskrit matematik ya itu kemudian uh, yang dari Pusgiam ini dari sama satu bantul ya yaitu mengapa untuk uh, n sama kata satu tidak boleh mengalihkan ke Nah memang kita akan gini <tuh> akan mencoba me Banding apakah ruas kiri sama dengan uh, ruas kanan di situ. Nah, tetapi uh, ruas kiri kan dia berbentuk dia berbentuk apa uh, deret penjumlahan atau berbentuk ya, sesuai dengan kemudian yang ruas kanan dia berupa operasi aljabarnya. Nah tinggal kita tinggal kita melihat di p K dan P uh, K tambah satu itu kita kita manipulasi, manipulasi aljabarnya na, baru akan kita kita cari uh, supaya mengarah ke hasil yang yang sama mungkin mungkin itu yang yang bisa di mungkin uh, Bu Ida bisa menambahkan nanti silakan terima kasih Pak Aurora silakan Ibu oh, Bu Rama. <to <to <mangaze> ya sebenarnya tadi saya penjelasan Yo, Pak Oros sudah sangat luar biasa mantap saya hanya sedikit menambahkan uh, tentang tadi yang urutan. Ya, itulah sebenarnya uh, tadi urutan pembelajaran. Apalagi di pembelajaran jarak jauh tatap muka saja pun, uh, jika mempelajari induksi lebih duluan daripada konsep barisan dan deret uh, itu sebenarnya sangat uh, tantangan ya. Apalagi di pembelajaran jarak jauh. Nah, alhamdulillah kan uh, Kementerian sudah mengeluarkan pedoman ya pedoman pembelajaran jarak jauh dari sekolah lawan corona juga sudah ada bagaimana mengidentifikasi materi esensial. Di pemikiran kita sekarang kan jangan terpaku pada ujian nasional. Ujian nasional sudah dihapus. Jadi otomatis kita apa yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita nilai-nilai dari pembelajaran itu. Tadi Pak Yoro memberikan solusi salah satunya adalah memindahkan, memutar atau membawa yang ini duluan ya tergantung di kelas 10 pun juga seperti itu nilai mutlak kemudian ke persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat kemudian ke SPLTP itu kan sangat tentunya tantangan bagi kita dalam mengajarkannya seharusnya ada materi prasyarat yang lebih duluan jadi kita sebagai bapak ibu guru marilah berinovasi tidak ada yang memaksa bahwa kita harus mengajarkan ini dulu. Ya, Karena harapan kita, eh, jangan menunggu dari pemerintah. Karena kita harus berkolaborasi dari bawah. Jadi Bapak Ibu Guru berinovasilah eh, memilih kompetensi dasar yang mana yang eh, harus apalagi kita di matematika. Eh, mendengarkan pun dari teman kita guru fisika mengatakan begini, eh, tentang trigonometri. Mereka lebih duluan mempelajari aplikasi trigonometri di fisika daripada kita di matematika nah jadi uh, mungkin di sini dibutuhkan inovasi dan kreativitas kita apalagi salah satu yang apa namanya isu-isu yang itu pengganti ujian nasional adalah asesmen kompetensi minimum ya jadi marilah okay. kita sambil betul sambil menunggu dari pemerintah mari kita berinovasi jadi pemerintah kita saya pernah mendengar diskusi mengikuti webinar sementara menggodok kompetensi-kompetensi uh, dasar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bisa digunakan uh, untuk bersaing dengan peserta didik dari negara lain. Jadi semoga kita uh, bisa belajar lebih banyak lagi, menyelesaikan soal-soal AKM dan soal-soal Olimpiade, yang betul-betul uh, bisa bermanfaat dan bernilai dalam kehidupan. Jadi itu tadi, uh, Ibu. Ini, <laughs> Kembali ke kita semua sebagai tahu. guru. <laughs> <laughs> ya, saya kira itu, Bu Salis. Terima kasih, Ibu Ida Rahma. Uh... Sayang sekali, kesempatan kita terbatas. Waktunya sudah 11.31, lewat satu menit untuk terakhir kalinya kepada para peserta webinar. Mohon maaf karena sesi pertanyaan ketiga tidak bisa dilaksanakan karena terbatas waktunya. Selanjutnya, kita akan akhiri ini dengan closing statement dari para narasumber kita. Yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Darama untuk memberikan closing statement, barangkali bisa dikaitkan dengan ada pertanyaan tadi ya, menumbuhkan merdeka belajar dalam matematika itu bagaimana? Mungkin kesana karena sesuai dengan komunitasnya ya, komunitas guru belajar Nusantara. <tuh> <tuh> Ibu silahkan memberikan closing statement Ibu. Ibu iya, oh, betul. Uh, baik. Terima kasih. Uh, baik Bapak Ibu. Sebelum kita memerdekakan anak belajar, kembalilah merdekakan diri sendiri. Kembali kepada komitmen kita, apa yang kita capai, uh, bagaimana kita berkolaborasi dengan sesama guru dan semua pihak-pihak terkait yang sangat mendukung kemampuan kita dan tentunya dengarkan refleksi simak refleksi itu baik-baik untuk perbaikan kita mengajarnya dengan penuh cinta dan memaknai nilai-nilai dari setiap proses agar peserta didik kita bukan hanya mengejar nilai saya kira itu bu terima kasih atas kesempatan terima luar kasih. ini terima kasih selanjutnya kepada bapak Wiworo dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya silakan pak Terima kasih Bu, Bu list ya jadi uh, mungkin kalau dari saya untuk semua bapak ibu guru ya dari mungkin kalau yang kita lihat dari jenjang SD SMP SM, SMK dan uh, umum misalnya uh, marilah kita sama-sama banyak membaca banyak membaca itu uh, dari berbagai sumber tidak hanya dari buku paket saya tapi juga dari berbagai sumber yang lain seandainya misalnya sumber itu dari bahasa Inggris misalnya tidak usah takut ya, tidak usah uh, grogi, uh, khawatir karena kok susah. Tapi gini, kita ubah mindset kita, kita ubah pola pikir bahwa uh, bahasa Inggris itu sebagai jembatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Sehingga kita akan punya pola pikir yang positif. Nah, ya. Uh, karena di zaman sekarang itu berbagai referensi sudah cukup mudah diperoleh berbeda dengan sekitar 10 20 tahun yang lalu yang mungkin harus memfotokopi ya itu pun juga ya membaca juga tapi kalau sekarang mungkin kita apa dari internet itu sudah uh, cukup mudah mencari berbagai sumber. Nah, jadi banyak banyak membaca uh, uh, untuk menekuni uh, bidang kita masing-masing khususnya di bidang matematika. Karena kalau kita hanya hanya cukup uh, hanya, hanya dengan uh, apa e, buku pakai saja akan sangat kurang sekali jadi carilah e, berbagai sumber yang yang ada yang e, bertebaran di internet dan kita, kita kita baca kita kita pelajari mungkin itu saja dari saya terima kasih, terima kasih bapak demikian saudara-saudara semuanya ibu bapak guru peserta webinar e, webinar tentang metode pembuktian dengan induksi matematis akan segera berakhir. Uh, terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Ibu narasumber, serta kepada para peserta webinar. Uh, saya selaku moderator menyampaikan permohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Uh, dan selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk melanjutkan barangkali ada petunjuk-petunjuk uh, teknis dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sulis dan kedua narasumber ibu ida dan bapak wisworo eh wiworo yang sudah berpartisipasi memberikan ilmunya kepada bapak ibu guru yang ada di indonesia ini baik yang mengikuti secara langsung di uh, aplikasi zoom maupun yang mengikuti secara streaming di aplikasi youtube terima kasih kami dari Kepanitiaan seri webinar guru belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, mungkin sebelum ditutup ada beberapa tayangan yang akan kita tampilkan terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk Bapak Ibu peserta untuk mengisi absensi. Terima kasih. Kebijakan belajar dari rumah berlangsung untuk mencegah penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Guru berbagi hadir dari mana saja, mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia. Guru berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bersama hadapi COVID-19. Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meluncurkan gerakan Guru Berbagi melalui laman Guru Berbagi yaitu guruberbagi.kemdikbud.go.id. Selain melalui website, guru berbagi dapat diunduh di ponsel pintar pada layanan Google Play Store tanpa harus login terlebih dahulu. Melalui laman guru berbagi, guru-guru mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus, hingga pendidikan masyarakat dan komunitas pendidikan, berbagi aksi seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya terutama dalam melakukan pembelajaran daring dengan berbagai macam teknologi yang ada. Terdapat tiga fitur utama pada laman Guru Berbagi, yaitu Rencana Program Pembelajaran atau RPP, Artikel, dan Aksi. Berbagi RPP adalah wadah berbagi bagi guru, komunitas, atau praktisi pendidikan bisa mengunggah RPP buatannya. Guru-guru lain di seluruh Indonesia dapat melihat dan mengunduh RPP ini secara gratis. RPP ini mencakup pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode daring, luring ataupun campuran. Artikel: Perisikan referensi tips bacaan dan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran jarak jauh. Aksi guru berbagi. Berisikan informasi seputar jadwal kegiatan sesi berbagi dan belajar bersama secara daring oleh komunitas dan rekan guru sejawat yang ditujukan bagi rekan-rekan guru yang lain dapat meningkatkan kemampuannya seputar pembelajaran jarak jauh. Penyelenggara aksi guru berbagi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komunitas, dan Organisasi Penggerak. Laman yang bersifat dua arah ini dengan guru dapat berbagi ide dari praktik baik yang dibagikan oleh guru lainnya, tentu dapat menciptakan ruang interaksi, kolaborasi, dan kreatif bersama seluruh pengajar di seluruh Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi dengan menjadi kontributor guru berbagi, Anda dapat login laman guru berbagi dengan menggunakan ID SIM PKB atau simpatika Anda. Bergerak bersama, semakin banyak berbagi, semakin banyak inspirasi. Ajak guru dan penggerak pendidik lainnya untuk ikut berbagi di sini dan menciptakan ruang kelas yang interaktif dari mana saja. Saatnya guru berbagi, guru berbagi dari mana saja. Selamat selalu ini panduan untukmu Mau berangkat cek suhu tubuh dulu Pakai masker selalu Yo oh oh ayo ayo